LIT ya, for the lecturer who want to, I can see that we have 11 lecturer, the new lecturer, they must complete this course. At the same time, I think I open this course for other lecturer also. Okay, so we can see that actually we can see the garis panduan, the course garis panduan in Malay. So I would like to talk in Malay lah for today. Okay. Okay. So bagaimana yang saya katakan tadi, saya rasa course ni adalah untuk 11 lecturer yang baharu untuk mengesahkan jawatan. So walaupun kita berada dalam apa ni MOC ya. So at the same time saya rasa di UTLC kita perlu melaksanakan apa ni tugas kita dengan memberi kursus ya. Terutamanya kepada pencerah-pencerah, especially pencerah yang baru. Kalau misalnya kita dalam keadaan MOC tetapi pensyarah ini dia akan mengesahkan melalui proses pengesahan jawatan. Jadi saya rasa kalaulah kita delay kursus ni, that means pensyarah tersebut akan apa ni kelewatlah untuk sah jawatan dan sebagainya. Okey. Datisha ada participant minta apa suara Datisha kuat sikit. Oh ya kan. Suara saya tak kuat lah. Adik saya okey. I'm using headphone. Okay. Okay. So is it clear? Is it clear, Dr. Izzuan? Dekat saya okey. Dekat participant, I'm not sure. Saya rasa dekat participant actually kita use Webex, tapi Webex dia require apa ni internet yang kuat lah. So that's why kadang-kadang suara tu dia depend kepada apa ni komputer dengan internet itself lah. It's okay, tak apa, nanti kita akan discuss lah dengan detail lah nanti dia punya ni. Okay, so actually today apa yang kita nak buat adalah saya rasa ramai yang dah faham berkaitan dengan MOOC. Dan hari ini saya akan elaborate detail berkaitan dengan MOOC tetapi di peringkat pengenalan lah. So saya rasa antara isu-isu yang saya yang saya akan kemukakan hari ini adalah apa itu MOOC basically. Saya rasa ramai dah tahu tetapi masih ramai lagi yang belum tahu. Kita akan elaborate berkaitan ni lah, kita akan tengok apa maksud MOOC, yang ni MOOC in the theory. Kemudian yang nombor dua tu yang saya katakan garis panduan pembukaan MOOC, yang ni lah yang dibuat dalam bahasa Melayu kan. That's why saya akan detailkan in Malay lah yang ni. Sebab garis panduan ni dikeluarkan oleh GDPT one version only. So kita akan discuss lah macam mana kita nak buat amalan dia, macam mana nak buat penilaian kualiti dan sebagainya. Kemudian nombor tiga ni adalah pelaksanaan MOOC di Universiti Awam. Saya akan fokuskan berkaitan dengan penggunaan MOOC di UM lah. Dekat sinilah kita akan decide apa MOOC yang telah dibangunkan, bagaimana nak membangunkan MOOC. After that, bagaimana dengan kita setarakan pensyarah yang membuat MOOC, dia punya kesetaraannya sama dia mengeluarkan jenis scopus untuk apa jenis scopus yang 10 mata tersebut. Di samping tu juga untuk peraihan prestasi juga dia mendapat bonus dan sebagainya lah. So saya rasa apa ni isu-isu ni lah kita akan bincang. Dan last sekali adalah saya akan membincangkan model perencanaan pendapatan pelaksanaan MOOC. So saya rasa model ni dah lama dibincangkan, pada hari ni saya rasa kita ada ramai peserta. So kita akan tengok macam how to generate money using the MOOC lah. So kita akan tengok apa peranan pensyarah, peranan apa ni dekan dan sebagainya. Okay. So pertama sekali kita tengok MOOC. Yang ni very basic ya. Sebenarnya MOOC ada banyak definisi tetapi saya ambil definisi yang yang sangat basic lah. Di mana kita kategorikan MOOC ni kepada dua. Satu dipanggil SMOOC, satu dipanggil CMOOC. Okey. Kita fokus dulu SMOOC. SMOOC ni kalau kita tengok MOOC ni adalah massive. Okey, massive tu bermaksud banyak, besar. Open ni bermaksud open registration. Siapa-siapa pun boleh ambil kursus tersebut.
Okay. Sama ada dia ada degree ataupun dia mungkin apa ni dia just ada SPM saja tetapi dia tak boleh masuk universiti tapi dia boleh ambil MOOC as a open. Okay. So kita tak terhadkan untuk letakkan syarat dan sebagainya. Okay, yang ketiga sekali online. Of course MOOC ni dibuat secara online lah. Kita tak ada face to face. So kita buat secara online, that's mean kita tawarkan melalui internet. Kemudian kos ni sama ada kos tersebut adalah kos yang mempunyai start dengan end date, ada credit hours ke tak. Badges ni macam kita bagi certificate or not ataupun bagi badges. Okay. Apa peranan instructor dan sebagainya. Kalau kita tengok yang belah bawah C ni, okay, C ni dia open, dia atas ni adalah dia ada dua konsep. Satu adalah ads ni yang more in kepada MOOC untuk overall. Tetapi yang C yang di bawah ni dia more in teacher centered ataupun traditional. Yang atas ni dia open untuk semua nak belajar. Okay. Kita dapat tentukan MOOC dari sini, dari segi bezanya di sini lah. Okay. Kita tengok apa ni slide ni. So kita tengok yang hitam dengan yang biru muda ni. Okay. So the, yang hitam ni adalah connectivity pedagogi. Di mana apa ni dia punya ni adalah kalau kita tengok dari segi pedagoginya, peer training each participant a potential a teacher, that's mean the teacher will I mean the student and the teacher will share all the knowledge. But in the traditional pedagogy, we can see something like the professor or the lecturer give have the authority to give the lecture. After that they control all the MOOC. But in this other side, the connectivist pedagogy is a something like the peer training. Everybody can become a teacher, and everybody can give the idea. Okay. So dari segi collaborative model yang kita katakan S apa ni CMOOC tadi. Okay, CMOOC tadi collaborative peer assessment, collaborative peer assessment. Tetapi yang ni recorded course, ada assessment dan sebagainya. Yang ni more in the university. Okay. Tapi yang ni more in the share the knowledge. So yang ketiga ni adalah created by learner. Bahan-bahan pengajaran biasanya disumbangkan oleh apa ni learner. Learner tu that's mean kita bangunkan satu community, letakkan bahan pengajaran. After that the learner share dia punya ni. Lepas tu dia menggunakan creative commons ni, maksudnya you boleh share, you boleh ubah content dan sebagainya. Tetapi dari segi kita panggilkan ads MOOC tersebut, ini adalah MOOC yang biasanya dibuat di oleh universiti. Biasanya profesor ataupun lecturer akan create MOOC tu sendiri dan diletakkan apa ni learning outcome dan sebagainya lah. Okay. So yang ni biasanya dia more in the traditional part, that's mean dia mengajar menggunakan MOOC tetapi based on the traditional pedagogy. Okay, cuma dia tak mengajar dalam kelas. Okay, dari segi open goal ni very we can say that the open goal is very general. Okay. So dia nak mencapai sesuatu goal yang general. Tetapi bila kita talking about the ads MOOC, goal is defined by the course designer. Okay. Contohnya kita ada kursus, satu kursus contohnya entrepreneur. So dekat entrepreneur itulah dia letakkan CLO dan sebagainya. Tetapi dekat sini dia more in the open the knowledge kan. Nampak different dia CMOOC dengan ads MOOC. So satu lagi adalah apa ni CMOOC lagi adalah full interactivity. Learner together, they co-creation the content, knowledge, sama-sama create knowledge. Tetapi dekat sini more in limited interactionnya adalah limited. Di mana dia more in traditional. So pensyarah dengan pengajar dia bagi forum dan sebagainya. Pensyarah ambil bahan, student ambil bahan, tengok dan sebagainya lah. Pensyarah dia akan bagi assessment dan sebagainya. Okay. Dari segi domain, biasanya dia berdasarkan kepada berbagai disiplin. Contohnya, bila dia talking about satu kursus mengenai entrepreneur, at the same time, dia boleh masuk disiplin yang lain. Apa yang menyokong kepada entrepreneur tersebut. That's mean dia punya domain knowledge tu tinggi. Okay? Tetapi kalau kita talking about the ads MOOC ni, kalau satu kursus, contohnya kursus entrepreneur, dia fokus untuk syllabus itu saja. Okay? Dan last kali, biasanya at CMOOC ni dia tak ada certificate. Sebab konsep CMOOC ni adalah dia untuk untuk mendapatkan knowledge. The knowledge, share the knowledge after that. Something like the blog. No? Share the knowledge, dapat idea after that. Dia boleh bertukar-tukar idea. Tetapi untuk at CMOOC ni, biasanya kita ada certification.
Jadi kalau kita tengok di universiti, biasanya kita akan ambil ex-MOOC. Okay? Fokus kita adalah ex-MOOC, bukannya C-MOOC tadi, sebab kita ada course linear outcome, kita ada syllabus, kita ada kursus yang patut di apa ni diselesaikan dan sebagainya. Okay? Dan kursus kita boleh berada dalam program, dan program kalau kita tengok dalam program kita boleh mengajar cara tradisional, kita boleh buat blended, dan kita boleh juga menggunakan MOOC ataupun 100% MOOC untuk buat courses, tetapi kita kena define dalam program. Untuk makluman sekarang ni, saya rasa ada dua kursus yang saya nampak ada MOOC yang menggunakan MOOC, iaitu entrepreneur, satu lagi adalah kursus di bawah SLTP, ya, kursus saya rasa kursus etika sekarang ni dia buat 100% MOOC lah. Okay. So yang tu adalah basic thing about MOOC. Kalau kita tengok, saya rasa yang kita tengok yang tadi ni, slide yang ni pun dia talking about the C-MOOC dengan S-MOOC. So C-MOOC ni adalah, kalau kita tengok content ni, open educational resource, content yang very general, learner generate and flexible distribute video lecture. Yang ni learner yang keluarkan bahan pengajaran tersebut, okay, bukan lecturer. So that self assessment pun dia buat, peer assessment, dia boleh buat assessment dan sebagainya, tetapi assessment ni just untuk nak memahami dan sebagainya. Communication pun dia open networking, okay. So dekat sini, this is the C-MOOC, okay. Tapi bila kita talking about the apa ni X-MOOC, yang ni kita tengok contentnya biasanya video video lecturer, lecture punya video, macam kita buat sekarang ni, kita kita masukkan video, masuk dan pensyarah ataupun student akan tengok video tersebut. Mungkin ada short assessment, after that the teacher define lah. Okay. So dari segi quiz, dia buat quiz, boleh buat e-test, peer review dan sebagainya. So dari segi communication, dia mungkin limited interaction. Contohnya macam sebab bila ex-MOOC, lecturer is a dia dominant dalam mengajar satu kelas, dan dia akan open the discussion for the student, after that dia berhenti dan dia mengajar semula, kan, something like the traditional class. Okay, so kita ada dua teori di sini. Yang ni adalah education theory lah, yang different. Okay, kita fokus kepada apa ni MOOC punya apa ni MOOC punya history, ya. Secara asasnya MOOC ini dibuat pada tahun 2008 lah, dah lama dah. Dari segi yang ni di atas ni kita tengok dari segi beberapa apa ni syarikat ataupun blog yang apa yang melaksanakan MOOC, tetapi biasanya bila dia sampai ke satu tahap, dia melaksanakan revenue model lah. Bila dia keluarkan apa ni satu MOOC, ada platform dia charge something like apa ni student ataupun lecturer menggunakan platform tersebut. Tetapi bila come out 2009, MIT, ya, MIT dia mengeluarkan satu kursus dia panggil open courseware. Okay. So MIT ni bila dia buat satu kursus, dia letak semua bahan pengajaran melalui OER dipanggil. Kemudian dekat situ dia akan dia menggunakan apa ni platform MITx lah dekat sini, dan semua boleh tengok bahan tersebut. Kadang-kadang ada bahan yang dia boleh share, ada dia bahan dia tak boleh share. Tetapi bila kita tengok tahun 2010, Stanford University, okay, so dia mengeluarkan, kalau tengok yang ni adalah banyak yang dia relate dengan beberapa yang apa platform. Kalau kita tengok Udemy ni adalah platform. So kalau kita punya di UUM, platformnya adalah UUM Online Learning. Tetapi Udemy ni, kalau platform dinamakan Udemy, Udacity, Coursera, after that ada beberapa lagi lah. Sekarang ni kita ada lagi banyak MOOC, tetapi yang ni dipelopori oleh Stanford branch of MOOC, yang ni lah. Okay. Dari segi future problem ataupun potential lah, mungkin MOOC dia kita boleh tengok revenue model. That's why saya rasa akhir kelas kita akan bincang revenue models untuk MOOC. That's mean macam mana lecturer boleh generate money ataupun income dengan menggunakan MOOC platform. Mungkin income tu akan pergi kepada apa ni dekan ataupun school. Macam mana kalau MOOC yang apa yang berdasarkan yang berkualiti, ya, yang ramai orang demand dan sebagainya, bagaimana income tersebut boleh diperolehi oleh pensyarah ataupun kita panggil SME, apa ni SME, ya, apa
apa ni, siapa yang membuat MOOC tersebut lah. Okay. So yang nombor dua ni, MOOC in the credential. Credential badges, ada accreditation or not. MOOC ni kita boleh buat transfer kredit. Buat satu MOOC sekarang ni kita boleh transfer kredit. Tak perlu ambil kursus tersebut. Ini kita akan bincangkan. So kita juga talking about the cost completion rate. Biasanya kalau kalau kita tengok history yang MOOC yang dulu, bila kita buka satu MOOC, 10,000 yang yang apa, yang register. Tetapi bila akhir sekali mungkin mungkin 100 saja yang complete dia punya pengajaran tersebut, yang dapat sijil dan sebagainya lah. Yang tu adalah normal lah. Okay. Kemudian student ni, yang ni ni kita ada login lah. Ada student yang boleh ambil kursus ni, ada tak boleh ambil, dia ambil dulu baru bayar. Contohnya dari, dari student ni bermula sekali ada konsep di mana dia buka untuk all free. Tetapi mungkin dia buka 2 minggu. Minggu yang ketiga tersebut dia nak specialize. So bila dia nak specialize, that mean they give the login. After that the student need to pay this amount to continue the study. Okay, mungkin 3 minggu ketiga, 4, 5, 6, 7, 4 minggu lagi dia kena pay dan sebagainya. Selepas sampai minggu ketujuh, dia akan dapat accreditation. Okay. So kalau kita tengok sekarang ni, badges dan sebagainya, yang ni adalah untuk future proof, curriculum ataupun keadaan sekarang lah. Kalau kita tengok contohnya macam Google lah, Google, company yang besar sekarang ni, sebagaimana yang kita katakan Google dan sebagainya, syarat untuk apa ni, masuk ke dalam bekerja sebagai Google tak semestinya ada degree. Okay. So apa ni, tak semestinya ada, kalau kita kalau di universiti ataupun di Malaysia ataupun di all the universities sekarang ni, kalau nak kerja mesti ada degree, kalau mesti ada master, nak jadi lecturer mesti ada PhD dan sebagainya. So dia ada syarat di situ. Tetapi untuk contohnya macam Google lah, Google dia tak perlu ada degree. That's why saya rasa budak ataupun student yang tak ada degree dia boleh kerja dekat Google dan mendapat pendapatan yang besar. Kalau kita ambil case study, banyak apa ni, student India umur 15 tahun boleh dapat gaji sampai 200,000 USD per apa per month dan sebagainya lah. Sebab reasonnya adalah dia melalui dia kena ambil banyak course yang tak perlu degree. Dia ambil course A, B, C through apa ni, MOOC dan sebagainya. After that, bila dia ambil course tersebut, dia boleh menunjukkan bukti bahawa dia excel dalam bidang tersebut. That's why dia boleh apply kerja based on the knowledge, not based on the degree. Okay. So itu apa yang berlaku sekarang lah. That's why kalau kita tengok apa ni, kita punya keadaan ke depan ni, saya rasa dalam tahun 2040-2050 ha, so universiti ni ada cabaran dekat situ lah. So cabarannya adalah pekerjaan dia more, not more in the degree tetapi more in the kompetisi. Okay. Dia, dia tak semestinya ada PhD dan sebagainya. Sebab sekarang ni apa ni, majikan dia nak bukan, dia nak bukan orang tu ada degree or not. Dia nak orang tu ada kompetisi or not. Okay. So that's why kalau misalnya more in IT, kompetisi IT, of course dia tengok benda-benda soft skill yang lain lah. Okay. So this is the idea kenapa MOOC ni menjadi satu apa ni, platform yang apa ni, yang yang kita kena tengok lah, especially untuk universiti. Satu lagi, siasat akhir kursus ni juga kita akan bincangkan satu lagi di nama micro-credential. Actually micro-credential is sub of the MOOC lah, tapi hari ni kita tengok the basic thing of the MOOC. Okay. Okay, so yang ni siasat dari segi Malaysia ataupun apa ni, pendidikan tinggi ataupun MQA, yang MQA bagi accreditation untuk pendidikan tinggi. That's why MQA dia iktiraf MOOC. Okay. Bukannya MOOC ni berada di universiti tetapi dia ada diletakkan garis panduan dalam MOOC lah. Especially kalau kita tengok di sini guideline of credit transfer for MACES open online courses. Kita ambil contoh sesuatu kursus tu, contohnya student UTEM for example. Dia ambil diploma UTEM. Lepas tu dia melalui kursus MOOC. Okay. Dan dia complete MOOC dapat grade A tolak dan sebagainya. Dengan kursus MOOC tersebut, dia nak masuk degree UUM, for example. Bila dia masuk degree UUM, kursus yang setara, contohnya dia dia ambil programming di UTEM, diploma. Tetapi bila dia masuk, dia ambil secara MOOC, bukan secara bukan secara tradisional. Dia ambil MOOC, dia dapat badges, accreditation, penilaian semua dia dapat. Bila dia masuk ke dalam UUM, dia boleh ambil
credit transfer. That means dia tak perlu ambil kursus tersebut di dalam UM. Tetapi ada syarat lah, UM kena bagi syarat lah. Dia punya syllabus dia macam mana dan sebagainya, dia ada agreement dekat situ. That's why MQA dia support benda ni. Satu lagi satu lagi kursus yang mungkin kita boleh tengok adalah dia nampak macam kursus, kalau dulu awal perbincangan kursus etika. Okay. Sekarang ni student STP, dia banyak, dia ambil STP. Dalam masa cuti sekolah tu, dia ambil etika. Okay. Kursus etika tapi universiti punya, yang ditawarkan oleh universiti. Tetapi dia kena bayarlah kepada universiti tersebut based on the charge yang ditentukan universiti. Kemudian bila dia sampai kepada tahun satu universiti tu, dia dapat grade yang syllabus yang sama dengan universiti bagi, dia masuk di situ, dia boleh exempted ataupun dia boleh transfer kredit MOOC, dia tak perlu ambil apa ni kos tersebut lah. Okay, so this is the example that the MPA gives the something like the guideline how to do the transfer credit lah. So actually this one I need to discuss a lot lah. We have the process, the quality, you know, we need to come up with something like the guideline, after that present to the Senate, you know. So but we can see that some university like UITM, UTM, UTM already have this guideline, and they propose to the Senate, after that the Senate approve the guideline. Okay, so yang ni saya rasa Malaysian Education Blueprint, yang ni biasanya kalau kita tengok MOOC dia letak di lonjakan 9. So that's why sebenarnya bila dia letak dia lonjakan 9, dia ada 2-3 benda lah yang PPT dia buat. Yang pertama sekali dia bagi guideline. Dia boleh compare dengan, dia boleh apa ni, link dengan MQA dan badan profesional dan sebagainya untuk bersatu untuk dapatkan guideline. Itu nombor satu bila kita letak dalam blueprint ni. Yang nombor dua, dia support dari segi peruntukan. Okay. That means peruntukan dia untuk buat MOOC, untuk buat platform, kadang-kadang dia bagi pada universiti dan sebagainya lah. So that's why bila ada dalam blueprint ni, of course the budget dia ada kat situ lah. Okay. That's why saya rasa dalam tahun 2020 pun ada budget yang berkaitan dengan MOOC yang KPT bagi kepada universiti dan sebagainya lah. Okay. Dan yang ketiga dari segi enforcement. Enforcement ni maksud bila kita ada dalam blueprint ni, saya rasa MOOC ni akan jadi apa ni, something like the KPI for VC. Okay, not KPI for TNC or the lecturer, but KPI for VC. Kadang-kadang menteri, the chair the meeting, after that dia tanya, okay, you ada berapa MOOC, UKM ada berapa MOOC dan sebagainya lah. So the VC need to answer the KPI of MOOC lah, because dia ada dalam lonjakan 9 dalam blueprint. That's why VC akan letak, akan apa ni, mungkin bagi peranan kepada TNCA, TNCA bagi kepada dekan, dekan bagi kepada pesyarah, program koordinator dan sebagainya lah. That's why dari segi sini kita nampak komitmen universiti itu sendiri. Kita ambil contoh macam setengah universiti, dia meletakkan kena ada MOOC baru boleh ada kenaikan pangkat dan sebagainya. Itu banyak berlaku. That's why kita nampak history dia banyak di universiti itu, ada sampai 670-80 MOOC ataupun 100-200 MOOC. Okay. So this is the apa yang universiti buat lah. Okay. Kita ada garis pandang kita sendiri lah. Okay. Yang ni kita tengok detail lah. Detail yang shift 9 ni detail lah. So kenapa MOOC, kalau kita tengok inisiatif dia, of course we need to have the infrastructure, establish the e-learning lah, dasar e-learning. After that, credit transfer pun ada. Ada improve program untuk academic staff lah, program yang sesuai. MOOC ni tak semua program yang kena buat MOOC, dia program yang sesuai untuk online. Okay? Untuk online yang basically 100% online, boleh buat MOOC. Okay? So satu lagi, MOOC ni kita nak promote Malaysia. For example, saya mungkin challenge kepada IBS lah. IBS. Yes, IBS yang ada halal hub dan sebagainya. Kalau di peringkat dunia, kita assume that Malaysia adalah halal hub. Okay. Di mana pakar-pakarnya berada di Malaysia. Melalui MOOC ni lah, kalau ada pakar yang berkaitan dengan halal, yang dia boleh cakap halal, dia boleh cakap deliver syllabus berkaitan dengan halal, macam mana nak buat halal hub dan sebagainya. MOOC ini dia open for all. Bila kita tawarkan kursus, kita tengok satu dunia akan refer pada halal punya knowledge ni lah.
That's why MOOC ni dengan saya rasa government memberi inisiatif yang macam tu lah. That's why dia nak mempromotkan Malaysia. Tapi saya tengok sekarang ni bukan tak ada tetapi masih lagi kurang lah. Dan saya tengok untuk halal sekalipun mungkin ada universiti di luar negara lah dia cuba jadi champion dan sebagainya lah. Saya rasa ini peluang lah. Dia saya bagi contoh itu ada halal, ada lagi apa ni konsep-konsep yang lain ataupun bidang-bidang yang lain lah. Mungkin accounting dan sebagainya yang kita punya profesor ataupun kita punya lecturer boleh talk about the depth domain knowledge but can explore through the world dan dia boleh jadi pakar rujuk. Salah satu medianya adalah melalui MOOC. So ini adalah salah satulah. Biasanya kalau kalau pakar ni biasanya dia letak melalui research. Dia buat research, ada citation, banyak banyak apa? Banyak dia punya contribution from the research. At the same time, we can use a MOOC also to explore. After that, to promote our knowledge to the world. After that, the world we can call it the do the citation for our syllabus or something like that. Okay. So ini adalah hasrat global online learning lah. That's why dia panggil global, globalized. Especially dia ambil yang domain-domain yang kepakaran kita lah. Okay, kalau sekarang ni kalau kita tengok KKM, maybe we can say that the KKM Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau dari segi health mungkin dia duduk nombor satu, nombor dua dan sebagainya kan. So dekat situlah kita boleh menggunakan MOOC untuk give the experience. Okay, how you know we control something like our management to management kita untuk kita selesaikan ataupun berdepan dengan masalah-masalah tertentu lah. Okay. So, yang ni ni saya rasa MOOC juga. Yang ni saya rasa MOOC in the theory, nanti kita akan bincang detail. MOOC ni juga berkaitan dengan kerangka garis panduan e-pembelajaran lah. Kita tengok kalau kerangka dulu dipanggil dasar ataupun depan, sekarang ni mungkin kita akan tengok kerangka. Ini basic thing lah. So dia ada tujuh dekat sini. Persekitaran pelajar pintar, governance, curriculum, inovasi, perkembangan sosial dan sebagainya. Tetapi kalau kita relate dengan MOOC ni, ada dua domain di sini. Nombor satu adalah curriculum fleksibel dan kursus terbuka. Okay. So di sini dia ada kursus terbuka ni yang kita boleh open, boleh gunakan MOOC, kita boleh buat pindah kredit MOOC yang saya katakan tadilah. Pembelajaran terbuka boleh menggunakan MOOC, jarak jauh pun boleh menggunakan MOOC dan sebagainya. MOOC ni biasanya kenapa MOOC ni berkualiti? Kalau misalnya kita ambil contoh pengajaran jarak jauh, for example. Biasanya pengajaran jarak jauh ni ataupun digital learning ni, biasanya pensyarah tersebut dia menyediakan khusus. Kalau dia sediakan khusus, more in the text base yang bukan dinilai oleh pakar. Jadi dia buat sendiri, dia mengajar. Tetapi MOOC ni dia ada proses dia. So bila dia buat MOOC, of course the quality is very important. Okay, that's why dia ada apa ni, subject matter expert SME ya, subject matter expert. Lepas tu dinilai oleh pakar dan sebagainya sebelum MOOC tersebut dirilis untuk jadi MOOC University. Okay, that's why prosesnya panjang. Dan dia sesuai untuk dapat accreditation mata point ya, yang sama dengan Journal Scopus. Kalau Journal Scopus pun kadang-kadang bila kita buat 3-4 bulan, kalau kita berbayar lagi lagi cepat dapat. Tetapi MOOC, it depends. Kadang-kadang ada yang buat MOOC setahun pun tak siap. Tetapi ada juga yang buat 3 bulan siap kan. So saya rasa dari segi masa tu samalah. Okay. So satu lagi adalah inovasi lah. Inovasi, kita tengok kandungan-kandungan kita dalam ni MOOC pelajaran. Kadang-kadang MOOC tersebut kita boleh guna untuk blended learning. Okay. That's mean kita ada 14 minggu. Mungkin 3 minggu kita menggunakan bahan MOOC untuk support dalam kita punya pengajaran 14 minggu tersebut. Okay, so yang ni ni saya rasa dari segi pedagogi dalam talent depan, yang ni lah yang data-data yang JPT minta selalunya. Pembelajaran teradun ni, kalau kita tengok target dekat sini 2020-2025, 50% kursus IPT dikendalikan dalam bentuk online lah. So that means 50 traditional masih lagi 5 dan 50 online. Okay. So kalau kita tengok MOOC pula dekat sini sekurang-kurangnya 10 kursus lah. Yang ni saya rasa yang ni yang lama lah. Saya tak tahu, mungkin kalau dia revise dia punya ni akan jadi tinggi lah. Ditawarkan secara buku setiap sesi akademik. That means yang ni maksud dia setiap sesi akademik kena ada 10 kursus MOOC. Dia bukannya membangun lah, menawar.
Membangun dengan menawar ni lain. Membangun ni maksudnya dia buat, dia siap, stop there. Then we declare that we have already moved. But to menawarkan, that's mean we need to offer to the offer to the student for each semester. So you can see that's the target is a one semester at least 10 more we need to offer to the student. Okay, 10 courses. Satu lagi e-pentaksiran. E-pentaksiran ni assessment. Bila kita tengok dalam pentaksiran, dia perlu buat pentaksiran secara online 50% daripada konten. So ini adalah saya rasa yang ni dia more related dengan MOOC. Okay, keperluan infrastruktur, of course kita akan tengok internet dia macam mana dan sebagainya, pelantar dia MOOC dan sebagainya. Untuk makluman, kita ada pelantar MOOC, sekarang ni kita masih menggunakan pelantar open learning lah. Okay, so saya rasa taklimat saya especially untuk apa ni, pensyarah-pensyarah LIT, kita panggil pensyarah-pensyarah baru yang saya rasa ada sebelah orang tu hari ni, dia kita akan MOOC in the pengenalan only. Kemudian kita ada lagi 2 atau 3 sesi yang pensyarah baru tersebut dia kena masuk lagi khusus how to develop MOOC yang technical. Dia kena tengok open learning punya course, dia kena design SOW, dia kena design activity, dia kena guna, dia guna PowerPoint macam mana nak buat kartun dan sebagainya untuk masuk dalam bahan MOOC. Yang tu adalah sesi-sesi yang kedua ketiga. Tetapi sesi kita hari ini adalah more in the introduction to MOOC, kena memahami what is MOOC. Okay, so yang lain-lain ni adalah yang ni saya rasa 100% pensyarah yang ni depan lah. Diminta semua pensyarah pelajar ada MOOC lah, tahun 2020 ke atas ni. So 100% pensyarah mempunyai akses ni. Saya rasa yang ni disebabkan COVID, dia nampak macam sekarang ni dah apa ni, dah ada semua pensyarah mesti kena ada apa ni, akses pada perisian. Okay, so basically MOOC Malaysia dibagi kepada 3. Satu kursus umum. Kursus tujuan ni maksud dia niche area. Okay, contohnya macam UUM management, okay, accounting for example. Yang ni kursus sepanjang hayat ni more in the lifelong learning lah. Okay, so ada universiti awam, semua dah ada MOOC dan kita pun ada MOOC dan sebagainya. So yang ni untuk awal tadi kita ada MOOC Malaysia. MOOC Malaysia ni atas madu Islam, hubungan etnik, entrepreneur, ICT. Ada 4 ni dulu. Dan kita dulu dipahamkan bahawa sekarang ni pun kita ada MOOC. Saya rasa yang ni, MOOC yang hubungan etnik ni. Yang ni baru di revise semula. SSP sedang handle tapi dia akan menggunakan MOOC dekat sini. So semua satu universiti, satu Malaysia dia menggunakan kursus ni lah. Okay, so pembangunan MOOC di UUM, kita dah ada MOOC di UUM. Kita akan bincang dengan lebih detail lagi. Ini adalah contoh-contoh kursus MOOC lah. Okay, so sebelum apa ni saya nak pergi kepada sesi yang kedua, mungkin saya buka kepada discussion. So slide berkaitan dengan apa ni, kita ada 10 slide yang berkaitan yang saya terang tadi sebelum kita pergi kepada sesi yang kedua lah. Okay, saya buka kepada discussion. Mungkin Dr. Yuzan boleh boleh buka kepada perbincangan ataupun soalan dan sebagainya. Okay, mohon Dr. Yuzan. Terima kasih Dr. Syabani. Okay, saya open session to the participant. If you have anything to discuss about how we implement MOOC in UUM. So let's say for example, does it require to have, let's say for example one subject have 3 CLO, is it to consider one MOOC only one CLO, or we need to cover all 3 CLO to consider as one MOOC? So we can discuss that with the director. And then what are the facilities, we also provide all the facilities, let's say for example we have the green studio at our lab, and also we have 2 graphic designer to have the lecture and to develop the MOOC. So kalau you have anything to ask, that there should be no problem. We can try to answer the question. Okay, so any question? So basically I already covered the introduction to MOOC. After that I want to go to another session. We call the garis panduan, so the guideline for MOOC development. So what is the process after that? Just now Dr. Izwan mentioned that we need to have out 1 CLO or 2 CLO, how many we assume that so on as a MOOC. How about the quality, quality control the MOOC, how to redesign the scheme of work and assessment in MOOC, you know, this is
the garis panduan. After that, implementation more in the how we want to implement. For example, is it we have the bonus mark, you know. After that, how about the infrastructure provided by UM and UTIC to develop the MOOC. After that, the last one, we are talking about the how to generate the money using the MOOC. So sekarang ni kita masih lagi di situ. Any question yang boleh bagi pandangan, cadangan dan sebagainya? Mohon cadangkan. Dr. Shah. Ya, saya. Arfah here. I'm just wondering, the current MOOC courses at UUM, how does, what is the acceptance from the students? Is it good? Can you just share the current experience? Yeah, okay. Yang ni kita akan bincang dekat ni, dekat apa ni pelaksanaan MOOC di UA ada slide. Dia akan terangkan kita ada beberapa MOOC yang dah siap ataupun dari segi usage lah, dia panggil usage. Satu dia panggil, dia ada tiga kat sini. Satu, develop MOOC. Develop MOOC ni, that's mean how many MOOC that we can offer to the world lah. I can say to the world, tu nombor satu. Nombor dua, if we have the MOOC, after that, how about the registration? We call it the registration. Is it the, when we offer the MOOC, how many percent that the student register that MOOC? Yang tu dia dipanggilkan enrollment MOOC. Yang nombor tiga adalah complete the MOOC. Okay, bila kita offer satu course, after that, how many student complete or the rate, the completion rate, they call it. Biasa kita akan bincang di sesi yang ketiga nantilah, Dr. Arfah. Alright. Okay. Alright. Ada lagi soalan lain? Soalan yang nombor satu ni, demo in general. Nak tengok what is SMOOC, CMOOC, after that, kaitan dengan apa ni, garis panduan ataupun more in, we can call it more in the peranan universiti ataupun nak bagi cadangan dan sebagainya. Is it okay? Kalau okay, saya nak pergi yang kedua. Boleh, ha? So now, nampaknya this is the just a introduction. Kalau orang tanya what is the MOOC? MOOC ni basically, kalau dari segi definisinya dekat sini, dekat atas ni, kita boleh katakan MOOC ni adalah dia sama juga dengan kursus. Kita akan fokus, kalau di universiti kan, kita akan fokus kepada CMOOC yang bawah ni. Okay, CMOOC di mana kalau sekarang ni kita mengajar cara tradisional, kadang-kadang kita buat blended. Blended ni maksud dia 14 minggu tu, dalam 14 minggu tu mungkin 70% kita buat tradisional classroom, 30% kita blend. Blend ni maksud dia kita guna online. Online ni kita tak ada kita platform pun macam-macam lah, kita punya platform. Tetapi MOOC ni adalah kita letakkan dalam satu platform yang memang itulah, kalau nak guna MOOC, this is the platform yang kita control. Kita ada apa ni, enrollment dan sebagainya lah. So MOOC ni dia open content, maksud dia mungkin di charge lah, nanti kita tengok. Mungkin bila macam saya kata ni, modelnya mungkin kita ada 14 minggu, mungkin 2-3 minggu tu semua boleh masuk, satu dunia boleh masuk, 10,000 boleh masuk kita punya kelas. Okay, bila masuk minggu keempat atau minggu ketiga tu, barulah apa ni, lecturer ataupun universiti tersebut mula bagi bill, not bagi bill, bagi offer. Okay, kalau nak continue, nak dapat badges atau nak dapat certificate untuk that course, so you need to enroll, register and pay some amount. Okay, so sampai dah minggu ke 12, bila complete tu dia ada assessment lah dekat situ. Then dia akan pergi sijil. Okay, ini yang kedua. After that, real time of course lah, MOOC ni dia kena real time lah, real time interaction. Sebab kita tak boleh mengajar. Real time ni macam sekarang lah. Kita dalam keadaan COVID tu, this is exactly the real time. Okay. Dan script assessment and feedback and learning community. Okay. So yang ni, yang atas ni dia more in share the knowledge lah. Yang ni more in macam blog lah. Blog ni maksudnya kita bagi satu topik, semua bincang. Dia tak ada ketua. Dia tak ada lecturer kat situ. So dia boleh share. Dia ni untuk more in the lifelong learning. Tapi yang ni more in kita nak settlekan the course. Okay, this is something like my conclusion in the topic one or the section one, call it the introduction to MOOC. Now I will go to the second section. So the second section is we can see the guideline, the guideline in MOOC, how to develop the guideline to develop the MOOC. Okay, so we can say that the MOOC is not about the replacing the traditional university but widening access to education. Ni dia punya konsep MOOC. So dia bukannya apa ni, nak replace apa yang universiti buat, tetapi
dari segi access ni dia nak buka dengan lebih besar lah. That means orang masih banyak lagi orang boleh masuk universiti. Saya rasa MOOC ni, especially dekan-dekan postgrad, saya rasa dia patut tengok apa ni dia perlu tengok apa ni peluang ni. Sebab kita faham, untuk undergrad kita tak ada masalah. Untuk undergrad beribu-ribu orang akan masuk kepada UM melalui UPU, melalui kalau kita tak buat promotion pun masuk juga. Promotion ni saya rasa kita tengok lebih on the quality of the student. Kita akan penuh kita punya program dan sebagainya, tetapi kita cuba attract untuk undergrad lah, attract student-student yang berkualiti ataupun kursus-kursus tu kita cuba penuhkan lah. Ada contohnya kalau kita tengok di TISA kan, di TISA kursus accounting tu kita bukan setakat kita nak offer di TISA tu, kita nak reject lagi. Jadi kita nak select lah, nak select apa ni student yang very good baru kita masuk. Atau dengan satu lagi kursus di apa ni sekolah, dua kursus tersebut. Itu untuk undergrad. Tetapi untuk postgrad, postgrad ni penting. That's why marketing perlu ada dekat postgrad yang tiga kursus ni. Tiga apa ni department ni, OYA, apa ni Awang Saleh dengan satu lagi Polbis lah, OB dan sebagainya. Sebab sekarang ni nombor satu problem di Iraq dulu. Okay, Iraq dulu kita ada banyak student apa ni Libya dan sebagainya. Tapi bila ada peperangan, war dan sebagainya, dia orang dulu nak datang tapi tak boleh datang sebab disebabkan oleh tak boleh fly dan sebagainya, masalah macam-macam lah, visa dan sebagainya. Itu satu. Nombor dua, kita tengok dari segi apa ni, kos. Dari segi kos, kalau misalnya kita dapat satu offer MOOC untuk undergrad, untuk postgrad yang berkualiti, dan kita akan bagi degree, online degree something like that dengan menggunakan MOOC. Tetapi satu benda yang kita kena tengok adalah quality of the degree. That means degree yang kita bagi untuk traditional dengan degree yang kita bagi untuk online should be the same. Dia tak boleh online ni dia rendah dan sebagainya. Ha, yang ni adalah challenge untuk university. Tetapi untuk marketing untuk buat MOOC, that means kita buat online degree. At the same time kita offer juga untuk kursus apa ni untuk kursus traditional degree kan. Saya nampak macam OYA dah bergerak ke arah, kita boleh kata kamu lah. Sebab dia 2-3 kali saja yang face to face. Lepas tu semua dia buat online. So why not our university, we come up with the total solution that we have all the MOOC yang related lah, bukan yang nak buat sekali. Kita ada, kalau untuk undergrad dan postgrad, sorry, ada lebih kurang 500 kursus. Taklah kita nak buat sampai 500 kursus MOOC. Tapi kita buat MOOC yang apa ni, kursus-kursus dulu. Kita ambil lah mungkin satu program dulu ada 40 kursus. Kita fokus yang tu. Kita buat traditional classroom dengan kursus tersebut. At the same time, saya rasa kalau untuk postgrad, kursus tu dia sampai 40. Dia 15 saja kursus untuk ni, tapi complete. Dan that kursus mestinya berkualiti. Kualiti ni dari segi pengajaran, dari segi assessment, dari segi ni. That's mean the student can achieve the same course linear outcome or the program linear outcome as far as the student assist achieve the CLO and CLO in the traditional classroom. Yang tu lah kita kena tengok. That's mean bila, satu lagi challenge, bila kita lepaskan kepada lecturer kita mengajar traditional classroom, saya rasa dekan pun tak control dia punya bahan-bahan pengajaran. Kadang-kadang ikut sukalah, bukannya kita tak tengok di detail CLO capai assessment macam mana. Kadang-kadang group A dengan group B, degree master yang sama dia bagi assessment yang lain kan. So that's why yang kita kena tengok. Tetapi bila kita ada MOOC, kita will control all the quality assessment, CLO ni tahap mana dan sebagainya. So this is the challenge for the apa ni postgrad lah. Dan postgrad ni bila kita ada satu online degree, kita sekarang ni tak perlulah nak panggil apa ni student daripada Algeria, daripada Nigeria nak datang ke sini. Tetapi kita boleh openkan satu online degree yang dia punya quality as far as a tradisional yang kita buat sekarang ni. Yang sekarang ni saya nampak macam OYA buat pun dah, saya rasa dah 50%. Cuma kita kena tengok 50% lagi untuk buat online. So this is the challenge lah. Bila kita tengok, bila student nak buat online tersebut, student tak payah datang, nombor satu. Kos dia satu, visa dah tak perlu dah. So that's bila, untuk makluman, untuk MOOC bila dia register
dalam MOOC untuk kelas kita, we assume that that course is that student is belong to us. That's why kita boleh tingkatkan apa ni, sekarang ni kita punya percentage of the student postgrad bukan di UM tapi di sekolah Malaysia dah rendah dah. Tapi this is the method that yang saya rasa pengurusan universiti ya kena fikirlah untuk kita promotekan benda ni dan mungkin meningkatkan baliklah. Sebab yang kita tengok rendah nombor satu dari segi cost, nombor dua dari segi visa susah datang, nombor tiga bila dia datang kat sini dia nak cari rumah sewa, lepas tu dia nak balik tanah dan sebagainya. So benar-benar banyak isu dah. Tetapi bila MOOC dia boleh duduk sana, dia boleh kerja, dia tak boleh berhenti kerja, tetapi proses pengajaran melalui MOOC boleh dijalankan dengan baik. Dan mungkin dalam masa yang sama akan meningkatkan lagi apa ni kita punya student yang akan register kita punya master course ataupun PhD dan sebagainya. Okay, saya rasa MOOC ni very simple. How does this works? First of all, the student need to register for free. Okay, sometimes free lah. Yang free tu what I say that's maybe 2 weeks free. The weeks number 3, that's mean they need to really register. After that, they need to pay some amount because they want to continue until they get the badges or the certificate. Then the student watch the video. Okay, not the video, but sometimes they have the video, sometimes they have the PowerPoint, sometimes they have the cartoon, sometimes they have the voice, you know, this one, all the teaching and learning material. Number 3, of course, they have the assessment. Assessment, we can have something like the, you know, the formative assessment, activity, forum, discussion, you know. More in the assessment lah, formative assessment. At the same time, we also can have the summative assessment. This one, we want to give the grade to the student. And at the same time, also the student can discuss, collaborate, you know, during the, using the platform. So what? The student one, the student, the process what happened now in the COVID-19. So everything we do online. Okay. After that, after they pass of some criteria set by the SME or the subject matter expert or the program level or the school, the student have option to get the certificate. Masa to get the certificate ni lah yang kita boleh cah dan sebagainya. Okay. Tetapi satu benda yang ditekankan di sini, whatever method kita mengajar online and whatever method kita mengajar traditional, dua-dua tu dia punya cost learning outcome and the quality of the PLO, CLO, LOC semua tu mesti far. Dia tak boleh kurang. Itu yang kita kena tengok dari segi quality control lah. Okay, so yang ni saya rasa saya tak mahu. Ini ada banyak. Yang ni garis panduan apa ni pembangunan MOOC. Yang ni yang penting. Especially untuk apa ni 11 orang pencerah yang nak soal jawatan ni, saya akan share screen dari panduan ni. Saya stop share screen. Kita akan tengok. Saya tak boleh lah pergi detail. Dia ada banyak puluh muka surat. Saya nak bagi highlight yang macam tadi Dr. Yuzan mention that what is mean by MOOC? Is it you need to develop the MOOC 1 CLO, 2 CLO, 3 CLO? So how about the assessment? How about the quality? So how about the learning material? Semua ni ada dalam garis panduan. Yeah. So saya akan share garis panduan ni. After that, saya akan go through lah. Sebab garis panduan ni, we can see that this garis panduan is quite detail. Okay. Okay, I will share the garis panduan screen. Okay. Boleh nampak kan garis panduan? Boleh nampak tak? Boleh? Boleh, Dr. Syah. Ah, okay. So, actually this garis panduan in Malay, I try to translate it in English lah. I can see that we have the the international lecturer just now. So this is the garis panduan. Look like this is something like the introduction about the MOOC, how one to develop the MOOC. Actually, this garis panduan come from the KPT, KPT in 2017. You can see this is the first printing 2017.
2017. After that, we have we update the garis panduan. So you can see the content is a you can see this is a MOOC Malaysia. How about the platform? What is the course? How about the this is something like the duration. After that, the language. Okay. So the mode of delivery. This is more introduction. After that, the component of the course content. You can see how about the logo. For example, we have the logo, KPT logo. After that, the UUM logo. Then this is the landing. We call the landing page. Inside the MOOC there, what is the page that we need to create? The main interface. After that, the topic, this, the course synopsis, the syllabus, the course learning outcome. Is it they have the prerequisite or not? How about the format to deliver the course? After that, the FAQ. You can see this is the course content. After that, another one, this guideline, we have the something like the how you want to develop and design the arrangement of the course content. Okay, so I will show the example after this. And this is the amalan pembangunan MOOC. So they have something like the guideline. So we have the design, instructional design. After that, we need to have something like exactly like in our OBE. We have the constructive alignment. So what is the responsible for the MOOC team? You know, we can see that something like we do the research. You know, we have the project leader. After that, we have the you know something like the member of the project. So we can see what is the responsible of all the MOOC members. After that, pembangunan bahan khusus. So is it we can see that this is the international MOOC. I mean, we need to talk about the copyright, you know, something like that, because we want our MOOC, we want to publish in the whole world. That means we need to bring the UUM name before publish. That's why we have the Jatuan Kuasa Quality or Quality Members there, okay? Or the Quality Committee. Before we publish to the world, make sure we need to have something like the process. We need to present to the quality, MOOC Quality Committee before we publish the MOOC, okay? So this is something like the activity, how to do the assessment. This is the jaminan quality lah, quality control. This is something like the copyright. And this is how delivered. This one you can see that we set up or we develop the MOOC, but this one we deliver the MOOC. How we deliver the MOOC? So the strategy to deliver, we are talking about the you know something like the blended learning, or we need to have a 100% online and other strategy. Oh, we need to collaborate with the others, you know, other team, and we how to do the forum, you know, discussion, collaboration, how to do the assessment and grade, grading, how to give the certificate or badges. Is it after one batch, how we need to offer to another course, and we have something like the guideline for the student, okay? At the same time, we have the credit transfer MOOC here. Okay, we go one by one here. So I just go through because I don't think that I want to discuss in detail. We need to have another session to come up with the detail garis panduan, especially who wants really to develop the MOOC. Okay, so this is the introduction. So MOOC Malaysia, we can say that the MOOC Malaysia merupakan MOOC yang we assume this is the Malaysia MOOC, because if you declare your own MOOC, okay, without this guideline, so you publish in your own without this guideline, that means this is the not the MOOC Malaysia. If not the MOOC Malaysia, that means the university or the JBT not recognize that MOOC. If you want to, what I can understand that if you want to claim the bonus or the something like the we can call it something like the point for kenaikan pangkat or the thing, maybe you know if this is not the MOOC Malaysia, maybe this one something like not recognized lah. Okay,
Contohnya macam RMC lah, kalau you buat research sendiri dan sebagainya, tetapi you tak declare dekat RMC, walaupun you guna peruntukan sendiri, you tak tahu lah, mungkin RMC dia tak tak recognize lah dia punya itu adalah research untuk universiti ataupun KPT. Dia kena declare. Okay. So MOOC Malaysia ni, kalau kita nak katakan kita punya MOOC Malaysia, we need to have something like this. Okay. Nombor satu, we need to see the platform. The platform is something like you can see the Moodle is the platform. Now our online learning platform is the Moodle. UUM online learning there. So untuk MOOC, untuk UUM, I can say that now university or UUM already purchase the license for open learning platform. Kita dah ada dah platform open learning tu. Okay. So setiap yang akan membangunkan MOOC, dia akan letakkan di open learning platform. Platform tu memang UTSC akan control, dan platform tu berada di, saya rasa owner ni ada di Australia kan. So the lecturer no need to worry about the platform. Because kita dah ada, kita dah ada sampai 3 tahun. 2020, 2021, 2022. 3 tahun tu kita boleh buat platform. Tetapi saya rasa UUM kena memikirkan platform yang barulah untuk MOOC. Okay, untuk nak tengok, nak deliver online dan sebagainya lah. Kita ada three years to think about the what is the platform. Don't confuse the UUM online learning and the MOOC platform. UUM online learning is the platform to deliver the course for the in, we can see in campus and the out campus student, but this one not the MOOC. Okay, we call it the UUM online learning, but this platform, the MOOC platform, is to deliver the course based on the MESIS open online courses. That means 100% online. They have another platform. Okay, so the platform, you can use any platform. Right now in the 3 years we have the license for open learning platform. I will show you after this. So if the university have their own platform, they can create their own platform. After that, declare to PPT, this is our platform. Okay. So this is the at the same time, the PPT also try to come up with their own platform lah. Tapi sampai sekarang tak keluar-keluar lagi lah platform. Tetapi kebanyakan dia menggunakan sendiri punya platform di tempat, dan kebanyakan sekarang ni menggunakan open learning dan sebagainya lah. Okay. So what is the cost to create the MOOC? We have three courses here. Number one is the, we call it the something like the general course, something like the English, Mandarin. We have the MOOC in Arab. We have the MOOC in Kadazan, Dusun, something like that. Unimas ada buat tu. This is the general course. The B is the niche area course. They call it in Malay, they call it the khusus pijahan or niche area course. Macam khusus halal, khusus programming yang memang niche area. Okay. Khusus accounting. Dan yang ni adalah khusus sepanjang hayat ni, adalah more in the lifelong learning lah. Kalau misalnya contoh yang paling terdekat lifelong learning yang tak ada masuk dalam khusus biasa, contohnya lah, contoh khusus macam mana nak memancing, you know, how to get the, you know, the grant in research, something like that, yang bukan ada spesifik lah. So dia adalah banyak khusus sepanjang hayat dan sebagainya. Okay, entrepreneur, something like that. Okay, okay, khusus umum lah, ini contoh khusus umum. TITAS, entrepreneurship, ICT. After that, the niche area, we can see that this is the example of the niche area. We have the course should have a ELO, the SLT, you know. So we can see that khusus sepanjang hayat, this is the Arab, bahasa Arab, khusus pengurusan masa, something like that. Okay, the time management. But you can see that the khusus umum ni, we declare the khusus umum ni sebab khusus ni, we have four courses that all the student in Malaysia should take that the course. Okay, TITAS, entrepreneur, ICT dengan hubungan etnik. Now we have hubungan etnik or etika, something we have the new name now. Okay. So tujahan ni khusus dalam, dan yang ni adalah khusus-khusus yang sepanjang hayat lah. Okay. Contohnya time management and working. Mode penawaran, we can see, okay. We can declare the course based on the session, A192 or 193, or we can declare secara sendiri. Okay. This one we need to discuss with university. Kendiri ni maksudnya kita, tapi make sure that kendiri ni khusus ni didaftarkan dulu dalam Malaysia MOOC, barulah kita declare. Kalau kita declare kendiri without Malaysia MOOC, mungkin kita akan problem dengan apa ni,
dengan kita nak dapat markah bonus, kita akan dapat markah apa ni, nak tarakan dengan jenis proper dan sebagainya. Sama juga ada macam penyelidikan, kalau kita tak declare dekat apa ni RAMC, walaupun kita buat research sendiri, tetapi kita tengok mungkin kita tak dapat apa ni markah tersebut lah. Okay. So tempoh, yang ni yang Dr. Izan kata tadi. Okay. Dari segi tempoh, kita boleh tengok tempoh di sini. One cost, okay, we can see that in the academic session we have 14 weeks, okay, 14 minggu. 14 minggu tu kita katakan kalau kita 3 credit hours lah, 120 jam basically, 150 hours for 14 weeks. So we not don't need to, okay, we have the option here. We want to. Kau jangan main kau nang. Untuk apa ni kau? Ira. Abang masuk kan? Main pengen apa tu? Lantak ya, semua muru. Ini cari apa orang ni? Oh, nak lah ni, meh lah bayar meh. Bawa duit tu, lah bayar. Apa? Tak tahu selalu abang bayar apa? Okay. Tengah. Bayar. Buat ni. Okay, so okay. So okay, for the duration, so the MOOC, we not necessary to complete 14 weeks MOOC, but we can complete we can do something like the 5 weeks MOOC. Okay, for example, we have 120 hours, maybe we can get maybe 20 hours only for the MOOC. The rest is not MOOC, you know. So we declare something like the modular MOOC. Okay, yang tu pun kita kata the okay. Okay, kalau kita tengok dekat sini tempoh enrolment MOOC satu kursus, dia tempoh pelibatan jam pembelajaran student adalah 40 national hour, sama lah kira satu jam kredit dan sebagainya. So the language, you can do the bahasa bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Bagaimanapun, you can see that you can use other language. For example, kalau you nak mengajar Kadazan ataupun Arab ataupun Mandarin dan sebagainya, boleh menggunakan bahasa penyampaian. Okay. Dari segi komponen kursus, pembangunan MOOC memerlukan perancangan yang rapi. Okay. So MOOC ni dia ada logo. Masa kita nak declare, saya rasa yang ni grup UTSU akan membantu lah. So if you want to declare this is the Malaysia MOOC, you need to have the logo PPT ataupun UTM punya logo. Logo PPT kena ada, logo Malaysia MOOC kena ada yang diletakkan di landing page. Biasa untuk pesara, we no need to worry about this because UTSC staff will handle that one. Okay, to declare this is the Malaysia MOOC. After that, so we have the, okay, design the landing page. Of course, we need to have the topic, you know, the syllabus, you know. I can see that this is the our staff also can, you know, can give the template. But the important thing that the lecturer or the subject expert SME should support the synopsis or the syllabus, syllabus yang ni exactly macam dalam UGC. Okay. So saya rasa dia boleh copy and paste. Dia akan tengoklah kalau kita sekarang dah ada UGC, that means don't worry about this. You just copy and paste and give to, you know. We need to develop together with our team, UTSC team. Yeah. So, bukannya maksudnya bila buat MOOC, kita lepas lecturer tu buat MOOC seorang-seorang. No. Kita declare MOOC, kita panggil, kita bagi course, dan bila kita develop tu, kita buat recording bersama-sama staff UTSC bersama dengan, we call it the subject matter expert SMB. Okay, tapi SMB should prepare all those things lah. Yeah. Staff UTSC dia tak tahu dah ni. This one, the SME or subject matter expert to prepare before develop the MOOC. Kemudian this is the video kan, merupakan promosi. Dia ada mula-mula sekali dia ada main video. Dia call dia the promotion video. You need to say that assalamualaikum and selamat datang. Today we have the MOOC. Welcome to UUM. We have the topic that you know. So this is I can say something like the two minutes introduction about the course. Yang tu dia letak di landing page. Sebab bila orang nak tengok, dia nak tengok apa pengenalan. Something like macam trailer lah. Masuk. Ini dia kena ada. Kemudian dia kena letak sinopsis khusus, sinopsis khusus, detail.
Okay, for example, we don't want to cover, you know, something like the 14 weeks. We want to cover maybe 5 weeks only. So the syllabus goes to for 5 weeks only. So strategi yang kita buat, kalau kita nak modularkan, kita kalau kita ada 14 minggu, kita letaklah 4 minggu sampai like that. Atau 5 minggu, 4 minggu, kita dah ada 3 MOOC. Okay, tetapi kena quality lah. Okay. So not necessary to complete, you know, 14 minggu. Tapi sebelum ni kita cuba complete 14 minggu lah. Kalau tengok MOOC, kita ada 16 courses dah. Kita dah complete 14 minggu untuk semua lah. Okay. Okay, yang ni contoh MOOC daripada UTM lah. Yang ni yang kata video ni. MOOC ni mungkin pertama sekali video, tetapi dalam yang lain-lain tu mungkin ada video, ada PowerPoint, ada cartoon dan sebagainya. Ini kita akan discuss later. Yang ni ni saya rasa yang ni MOOC akan start UTAC akan handle lah. This one the CLO lah. So CLO macam mana nak letak CLO. You can see that this is the example how the platform publish the course synopsis. After that, the CLO. After that, we check the CLO lah. To explain, to explain. Okay, student learning outcome minimum 2 hours, something like that. This is exactly like in the OBE system. You can copy and paste. This CLO is exactly like in the our course lah. Okay? Our academic course. So, this is if you have the prerequisite, you need to put the prerequisite. After that, you need to talk about how you want to deliver the course. So the instructor when start and the end, you know, something like this semester, A1, A2, so start and date lah. So at the same time, you need to put the FAQ. This is the standard lah. FAQ, maybe our staff, you know, can help the designer, the SME to put the FAQ lah. Okay. So other thing is okay. Of course, we need to have a username, you know. Actually, we give the username. Tak semua boleh masuk lah. So kita ada license. Kita akan bagi username dengan apa ni, password for the user lah. So that we need to have like the announcement, okay, disclaimer, the DC something like the key term, okay, the course content. You have the topic, sub topic, pembelajaran aktiviti, pentaksiran. Yang ni semua ada lah. Saya tak mahu discuss in detail yang ni. Yang ni exactly macam kita buat SOW. Tetapi the problem now, everything we want to transfer to the online. Sama macam COVID kita ni. COVID kita sekarang ni, kita ada semua syllabus dalam traditional, for example. Now untuk minggu, especially untuk undergrad lah. Undergrad kita akan mula 27 bulan. Sampailah bulan Ogos, awal Ogos ya. 27 Julai rasa saya, Ogos. Dalam masa dua minggu lagi kita akan mula mengajar. Kalau SOW kita dulu ni adalah SOW yang traditional classroom. Tetapi sekarang ni kita kena tukar kita punya assessment SOW dalam bentuk online. Kita tukar ni, kita kena buat ni. Everything we need to change to online. So looks like now, looks like if you we are ready to teach online. Okay. Kita ambil bahan MOOC ni lah. Tapi sekarang ni bahan ni kita transfer balik dalam MOOC. Okay, yang ni adalah component course, the example of component course Malaysia Hub Pendidikan Tinggi, tak ada apa ni, amalan dia. So you can see the flow there. You need to understand how to develop. You need to understand the objective, the syllabus, the CLO, the knowledge, you know, something like the prerequisite format. Then we need to design, okay, the syllabus. For example, this topic, you know, is it you want to have the cartoon or the video, or this topic you want to have the case study, you know, this one we need to design. Okay, then you need something to design. After that, the expert, for example, this is our staff. Maybe they need to develop the video, something like that. Yang ni you nak create video dan sebagainya. After this one finish, you need to upload and to the platform lah. Yang ni. Staff UTAC akan buat benda ni. After that, we need to test. Okay. Kita akan test sama dia okay, tak okay dari segi color, dari segi ini dan sebagainya. Then, kalau tak okay, dia akan sama baik kat sini lah. Kemudian, bila staff UTAC ataupun UTAC punya group rasa yang okay, barulah dia bawa ke satu komiti nama jamin dan kualiti lah.
saya nampak dulu jaminan kualiti dia punya ketuanya, kalau tak silap saya dulu Kuan Zek lah. Jadi ketua dia ada tim-tim lah. Dan dia ada dia bukan tetap lah SME, dia punya ahli tu. Contohnya macam accounting, kita akan panggil SME accounting that topic. Kalau programming, apa ni, pakar penilai adalah orang programming dalam bidang tersebut lah. Tetapi bukan ahli lah. Okay? Bukan ahli dalam timur. Okay, yang ni ID dia. We need to have the constructive element. Constructive element, we need to make sure that how we deliver, how about the CLO, how you deliver, how you assess. Is it all those things aligned with the CLO and the SLT? Okay. Kalau contohnya soalan dia more in the, you know, more in the case study. We need to see how many hours, you know, the student need to do the case study. Okay. For example, CLO CC, you know, the cognitive. So of course, the student learning time quite high compared with the CLO C1 to understand something like that, to identify or to describe, maybe to explain, you know, we need to see how they deliver, the method they deliver, the method of activity mean discussion, and the method how to assessment. So tempoh penawaran pun kita boleh tengok dalam sesi ataupun di luar. Yang ni contoh lah. Contoh topik dia, sub topik dia macam mana, sub topik tiga macam mana dia buat. So this is the responsible of the teamwork. Okay. So pembangunan bahan khusus, dia mungkin dia can come up with the video asli. Kita boleh guna MOOC ni tak semestinya kita buat video, kita record video kita. Kita boleh guna video YouTube dan sebagainya. Tetapi dengan cara YouTube tu, dia bagi DCM lah, dia bagi copyright. So, you boleh share dan sebagainya. Yang ni kena tengok lah. Boleh guna semula video-video yang lain lah. Okay. Tapi copyright kena tengok. Rakaman. Dalam masa yang sama video ni, bukannya kita nak cakap depan. Kadang-kadang kita rakam dalam pengajaran bilik darjah. Temudugar dengan pakar kerja lapangan. Not only macam kita video kita mengajar je. Video-video yang lain related pun boleh. Eh? So especially sekarang ni kita dalam time COVID ni kita akan mengajar student kan. Tapi kita tengoklah bahan yang berkualiti ni, tempat yang ni kita boleh rakam lah. Tak perlu dah rakam sekali lagi bersama team UTHD. Tak payah guna screen. Tapi kita boleh edit dan sebagainya. Okay. So this is the point. Kandungan video dan sebagainya dari segi podcast. Yang ni lah web tool yang banyak UTHD mengajar lah. Web application. Macam tambahan boleh buat gamification, augmented reality, virtual reality, all those things. Okay, kepelbagaian yang boleh digunakan dalam bentuk online. Make sure that all the video to have the copyright. Kalau tak copyright, mungkin team akan tengok, jawatankuasa akan tengok, dia akan reject. Sebab yang ni adalah kita akan tawarkan dalam seluruh dunia lah. Jangan kita tak boleh. Kalau nak copy boleh, tapi kena ada copyright. Dia ada license dia, DCM dan sebagainya. Okay. So we have the kandungan asli, kandungan dalam bentuk lain. So pembangunan aktiviti, forum. Forum ni macam kita buat lah. Kita come up with the forum. Dalam open learning dia ada part untuk forum. Okay, macam LMS jugalah. Kita bagi satu ni after the student will discuss. No? So dalam open learning ataupun ni, lagi saya akan relate dengan kehadiran. Lah. Macam mana kita nak tahu, kita nak tulis kehadiran student tersebut. Okay? So dia ada dalam forum dan sebagainya lah. Dokumen kongsi sama, bacaan, e-portfolio. Okay. E-portfolio ni kita letakkan, student dia boleh letakkan ataupun cara boleh letakkan all the bahan dalam e-portfolio. How we want to do the pentaksiran, formative and summative, exactly like I don't think that I want to discuss here because right now, after 27 April, all the lecturer in UUM should have this one. Formative, summative assessment during COVID. That means they need to assess the student. Kalau you tak buat yang ni, that's mean kita tak ada mark lah untuk A192 especially untuk apa ni undergrad. Postgrad sekarang ni dah jalan lah ke sini. Kita akan ATM 18 bulan sampai ni lah. Okay. Kita nampak postgrad dah mengajar online dan sebagainya. Jadi ada buat assessment formatif, take home exam dan sebagainya. Biasa yang ni saya akan bincang, saya ada talk dengan Isa lah. Biasa 16 bulan, dia akan detailkan yang ni lah formatif dengan how to redesign the skill work lah, SAT dan sebagainya. Yang ni technical skill. Biasa 16 bulan bersama kita. Okay, yang ni mod pentaksiran, alat pentaksiran. Yang ni I can say that
our university led by ACA, Siasat Pranora. Kat situ dia ada unit kecemerlangan akademik, dia led by unit kecemerlangan akademik, dia buat kali satu kali panduan remote learning tu. Okay. Remote learning tu boleh tengok lah, pentaksiran boleh guna juga untuk tu. So, yang ni pentaksiran grade dan quality yang saya kata tadi, pilot test, ini our staff. So, yang ni hak cipta, copyright. So, this one how want to deliver the MOOC. Strategi pembelajaran teradun, area macam mana kita buat, kolaborasi, persijilan. Okay, we can come up with the badges, certificate, you know. So, penawaran semula, garis panduan pelajar. So, yang tu lah. So, menyampaikan pendidikan. Okay. So, saya rasa yang last kali, pemindahan kredit nantilah kita bincang pada next session. Okay, untuk amalan saya rasa saya nak stop dekat sini. Kita akan open untuk Q&A. Sebelum saya pergi topik yang ketiga, pelaksanaan dia yang macam Dr. Afwah tanya tadi, berapa banyak kita punya kursus, apa yang dah buat dan sebagainya, kita akan pergi. Okay, Dr. Izzan, I open for discussion. Okay, kita open. Kalau if there any question, just unmute your mic, kemudian boleh cakap terus lah. Masalah. Ada soalan tak? Assalamualaikum doktor. Saya saudara dari Tisa. Saya tahu doktor akan kita akan ada sesi lusa kan. Cuma untuk kursus saya nak tanya ialah sebab kursus saya business accounting tu dia yang kosong. Kami sebenarnya memang kena buat MOOC sebenarnya, tapi sebenarnya dalam syllabus kami, kami memang online learning tu memang kosong sebenarnya. Memang tak ada peruntukan langsung. Oh, online learning ya. Okay. So, soalan dia ialah kami pun agak confused. Adakah kalau kami tukar ke macam sekarang memang keperluan lah. Kita kata macam keperluan sementara, tapi kalau benda ni macam nampak in future memang akan berterusan, memang keperluan. So kalau macam tu, kalau kita ubah semua tu tak jadi satu masalah, satu isu pula. Bukan macam yang saya faham, kita tak boleh ubah syllabus kalau lebih daripada 30% macam tu kan. Okay, boleh saya jawab? Yang tu lah saya macam. Okay. Boleh saya jawab lah. Okay, macam ni. Okay, kita now we talking about the, you know, something like the normal condition. Normal condition ni maksudnya sebelum COVID lah. So we already decide that this is the syllabus. We have the CLO. After that we have the teaching plan. We have the SLT. We have the assessment. Everything we put in our OBE. Okay, yang tu dah faham kan? Semua dah letak dalam OBE, macam mana nak ajar online banyak mana, minggu ni buat online ke tak, yang tu semua ada dalam OBE yang kita lock ataupun kita kunci. This is the syllabus yang we supposed to teach. Okay, dalam keadaan normal. Tetapi selepas berlaku COVID, kita talking about COVID dulu, selepas berlaku COVID, pengajaran kita dalam masa 14 minggu. Okay, tetapi saya nampak COVID ni untuk undergrad biasanya COVID ni berlaku minggu ke satu, dua, tiga, minggu ke empat, minggu ke lima dan kita dah mengajar dah dia punya subjek dia. Dr. Shah, sound makin jauh sangat, tak dengar. Okay. Okay. Okay dah. Okay. So, untuk yang tadi ni saya talking about kita ada 14 minggu. 5 minggu kita dah settle dah dalam bentuk traditional ataupun classroom yang kita buat macam biasa. Selepas tu 18 Mac, kita dah berhenti kan, kita ada MCO. Kita dah berhenti dekat situ. That's mean kita berhenti lama, sampai sekarang pun kita berhenti untuk undergrad for example. Okay. Dan kita akan mengajar balik 27 hari bulan. Bila kita mengajar 27 hari bulan nanti, April, kita tak boleh menggunakan apa ni SOW yang kita declare dalam OBE. Sebab dalam OBE tu mungkin dia kata dia nak mengajar buat classroom, nak mengajar discussion, presentation, assessment dan sebagainya. Okay.
That's why masa sekarang ni lah yang lecturer patut tukar dia punya apa ni skin of word SLT dengan time mengajar tu ataupun method pentaksiran pun kena tukar. Sebab kita menggunakan konsep remote learning sekarang ni. Remote learning ni maksud dia kita akan mengajarkan semua bentuk jenis pengajaran sama ada online synchronous, asynchronous. Saya akan detail apa maksud synchronous, asynchronous. Dengan kalau tak ada pun kita akan mengajar method-method yang lain lah. Kecuali satu benda yang besar tu. Kecuali tak boleh jumpa student face to face. Tetapi dalam SOW kita jumpa face to face. Yang ni kita kena tukar. Kecuali buat pula macam mana pengajaran tetapi jangan face to face. Face to face ni bukan sekat kita mengajar. Kita assessment pun kita tidak ada face to face. Okay? Buat kursus tak ada final exam sebab kita tidak boleh panggil balik student datang dekat UUM untuk kita bagi exam dan sebagainya. Semua kita kena buat face to face. That's why universiti telah meletakkan kalau misalnya kita nak tengok assessment, kita boleh tukar buat take home exam ataupun tukar daripada 100% final exam yang face to face tu kepada bentuk project ataupun presentation dan sebagainya. Okay? That's why saya kata tadi yang Dr. Tisa tanya tadi, yang tu mau tak mau kita mesti kena tukar SOW dia. Dalam minggu kita, kalau kita mengajar dah 1 dengan 5, biarlah. Tak payah tukar apalah. Jadi mungkin minggu ke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lah. Mungkin 7 minggu lagi ataupun by topik kita kena tukar lah. Menggunakan MOOC online lah. Okay. So dalam assessment pun menggunakan MOOC online untuk settle A192. Bila kita tukar ni, ada problem dia. Audit tanya ke tak? Nanti bila kita tukar ni. Yes. MQA pun dah bagi green light kepada universiti. Ada dia punya perkeliling dia. Dia kata, you tukarlah whatever you want during COVID ni. Tetapi you kena tengok CLO dan sebagainya, tak apalah. Dan you kena record apa yang tukar ni. Universiti, MPA memberi flexibility untuk you tukar anything tapi kena match balik dengan CLO. Okay? Itu satu dia kata. Nombor dua, setiap yang you tukar ni, yang kita tukar ni, cara tukar, kita perlu dokumentasikan apa kita tukar. That's why saya kata dari sini, dokumentasi yang asal berada di OBE. Tetapi dokumentasi yang kita tukar ni, kita letaklah redesign di SOW, kita letak dalam bentuk Excel file ataupun dalam bentuk words yang kita tak masuk lagi OBE, letak kat situ. Lepas tu bila panel dalam tu, dan kita kena report dengan unit yang main dalam quality lah. Okay, saya rasa yang tu more in university akan handle. Selepas tu, kalau tahun 2021, contohnya, audit dia query, kita kena bawa lah yang ni. This is the pentaksiran ataupun pengajaran kita buat during COVID. Okay? Tapi kena ada evidence lah. Tapi kalau sekarang ni kita tak buat benda tu, kita mengajar ikut sekolah kita, tak buat tukar SOW, nanti audit datang, mana evidence you SOW yang you tukar during COVID? Tak ada. Tukar dekat ni lah. Okay. Tu sampai A192. Yang Dr. Isa tadi tanya kan. So bagaimana pula dengan Saudah? Dr. Saudah. Satu lagi soalan, macam mana pula dengan Dr. Saudah tanya tadi? Bagaimana pula dengan 30% dan sebagainya? Okey, saya cakap tadi adalah yang COVID tadi yang 27 April sampai habis hujung ni. Yang tu kita tukar, yang kita letakkan sendiri as a evidence. Selepas tu pula, okey. Selepas tu pula, maksudnya pengajaran mungkin A201 yang ke depan tu, kalau keadaan normal, kita kena berbalik kepada yang lama, yang SOW lama. Tetapi dekat situ, universiti dia tak kata dia tak boleh tukar ataupun kredit itu, dia kata dia tak boleh tukar. Dia kata you can change, you know, the curriculum review ataupun SOW you change balik. Tapi janganlah tukar. Bila you change dia punya method pengajaran dan sebagainya, saya rasa ada calculationnya. Saya rasa kita dah bawa curriculum, saya makan curriculum punya dari panduan, saya rasa efeknya tak begitu tinggi. Saya tak nampak kalau you tukar method pengajaran daripada traditional ke online, dia kata efek ke 30%. No. Dia ada 3 part tu yang curriculum review. Nombor 1, you tukar nama program. Nombor 1. Nombor 2, you tukar CLO, PLO. Nombor 2. Yang ketiga ni, yang 40%, kalau you tukar delivery method tu, dia tak, kalau you ada 40 subjek, you tukar semua part subjek tu semua pun dia tak ada efek. Dia ada calculation lah. Biasa you jangan risau dengan jenis pentaksiran 30% curriculum review tu lah. Dia nampak efeknya tak tinggi. Cuma kita tukar method of pengajaran tetapi CLO ikut
apa ni hasil apa ni pentaksiran pun kita ikut based on the CLO. Tetapi delivery method tu yang kita tukar. Dia tak memberi banyak efek kepada asal syllabus kita. Okey, itu jawapan saya. Ada lagi nak tanya? Okey, terima kasih Doktor. Jelas Doktor Saida. Jelas. Kalau ada apa-apa nanti saya tanya hari Khamis. Tak apa. Hari Khamis saya akan ada tisa. Saya akan bagi contoh. Contoh SOW, contoh SLT, contoh pentaksiran macam mana nak buat. Take home exam, apa bentuk CLO, nanti kita akan discuss detail. Okay? Okay, ada soalan lain lagi? Berapa jam dah Dr. Izzuan ni? Dr. Izzuan? Jam lah. Sekitar setengah. Tak apa, saya lajukan lagi nanti. Saya nak tengok satu part yang menarik adalah macam mana kita nak generate duit untuk pencerah, untuk universiti nanti. Okay, kita boleh pagi. Okay, Dr. Izzy, Dr. Arfa, are you there? Dr. Arfa? Yes, I'm here. Okay, saya nak masuk ke yang Dr. Arfa tanya tadi. Apa ni pelaksanaan di UUM, apa kita punya pelaksanaan, berapa subjek dan sebagainya. Boleh saya masuk, Dr. Arfa? Yes, please. Okay, alright. Okay, sekarang ni kita masuk yang ketiga. Saya stop share screen kat sini. Saya akan bawa balik slide tadi. So yang ni garis panduan tadi saya dah terang detail. Basically yang tadilah garis panduan dia. Dia ada 9 langkah menarik perhatian, memaklumkan pada pelajar tentang pembelajaran merangsang minda. Yang ni ada dalam garis panduan. Okey, yang tadi ni kalau misalnya MOOC yang saya katakan, kalau lah misalnya kita nak buat 100% MOOC, that means all 100% here. Tetapi kalau kita nak buat 4 kursus ataupun 4 minggu ataupun 1 CLO je, kita kena redesign your work kat sini lah. Yang lain tu semua pakai traditional tapi redesign kat sini. Cara nak redesign dia adalah yang ni. So, nampak tak yang ni? Kalau lah kita kata yang merah ni adalah online teaching ataupun kita kata MOOC lah. Sekarang ni yang merah ni. Sebab kita deliver all in online. Okay. So, kita ada lebih kurang 120 jam kat sini. So, online teaching ni kita buat 13 jam kat sini. Semua ni kita menggunakan MOOC. Okay. So kita redesign mungkin satu CLO ataupun beberapa modul je sajalah dekat CLO. Kita akan campur dekat sini ada apa ni exam examination mungkin sini 13 jam, mungkin exam ataupun assessment lagi 8 jam. Mungkin di sini 8 campur 13 mungkin dalam 31 jam. 31 jam over 120 jadi hours ni. Yang ni MOOC kita. Contoh okey SST dia. Tetapi kalau satu kursus tu kita nak buat semua MOOC, okay, 100% MOOC, that means we have 120 hours, 43 credit hours. After that, this one we need to design online teaching 42 hours together with the class preparation. You know, this one we can see that we need to design 84 hours. This one include the discussion, you know, something like the forum yang dia belajar sendiri, all those things 84 jam. After that, you need to have something like 100% online exam. Yang ni lah yang kita katakan take home exam pun pakai MOOC juga. Take home exam, that's mean look like we need to give something like the online lah. Take home, of course we need to control them lah. Take home exam, open book exam, something like that. Bagi assessment, lepas tu kita ada webex macam sekarang ni. Kita nak buat presentation. So we can assess during the online meeting. Sama-sama kita boleh guna webex, Microsoft Teams, Zoom dan sebagainya. So dekat sini lah. Tapi kita kena tengok CLO lah. Yang atas ni kita segmentkan. Maybe 30% saja kita nak pakai MOOC. Azus mengajar macam biasa. Yang bawah ni kita guna 100% MOOC. Khusus macam saya nampak khusus ICT yang mata pelajaran umum yang telah dibuat. Etika, Tamadun Islam, entrepreneur semua dia pakai yang ni, yang modul umum di MOOC Malaysia. Okay. Okay.
yang ni ni saya rasa ni yang ni banyak kali saya bagi tahu dalam MOOC ni, dalam pengajaran ni kita jangan confuse. Kalau kata online learning tu macam sekarang ni saya buat online learning kan, tetapi saya real time, saya cakap depan-depan. That's mean semua participant ada kat sini. Ni dia panggil segera ataupun synchronous. Apa yang saya buat sekarang ni adalah this one. Pembelajaran maya berdurasi 1 jam. Saya buat 1 jam pengajaran. 1 jam lah dia punya SAT dia. Okay. Nampak dekat sini. Telesidang apa semua ni lah. Tetapi pengajaran macam saya ni jarang lah. Kalau untuk student kita okey lah dekat sini. Tapi untuk student janganlah cakap dalam buat MOOC ni 3 jam cakap terus. That's why kita kena libatkan benda lain. Mungkin cakap ni. Kalau okey. Saya bagi contoh macam 3 jam lah. 3 jam khusus untuk 1 minggu for example. So mungkin kita cakap dekat sini tengah jam untuk satu ni. Kita bagi aktiviti live 1 jam. Kita bagi assessment lagi 30 minit dan sebagainya. Bukannya kita cakap semua ni 1 jam apa semua ni. Ataupun 3 jam. Like 3 jam saya rasa lagi student tidur. Okay. Ataupun kalau kat sini. Kalau video kita bagi video 1 jam. Saya rasa impossible macam dia orang tengok wayang. Okay. So that's why bila kita nak rancang pengajaran kita, kita letakkan dalam SOW kita, contohnya macam okey, hari ni saya punya kelas, saya kata ada 1 jam. Okey. 1 jam mungkin saya letak sini, kita kata 1 jam setengah lah senang. Okey. Saya cakap macam sekarang ni, saya cakap, saya bagi guna PowerPoint dan sebagainya yang saya cakap. Guna PowerPoint ataupun saya bagi video ke, mungkin setengah jam ya kita talking, saya cakap PowerPoint kat sini. Lepas tu dalam 15 min, 5, setengah jam lagi, saya akan bagi discussion. Discussion ni dia boleh pelbagai. Dia boleh bentang, dia boleh forum. Contohnya macam sekarang ni. Saya nampak sini Dr. Arfah ada, Dr. Izzuan ada sebagainya. Saya cakap sejam. Lepas tu saya minta lah Dr. Arfah cakap lagi pandangan dia. Apa yang saya cakap tadi. Mungkin Dr. Izzuan bagi pandangan dia. Betul ke tak betul MOOC dia nak buat macam ni. What is your opinion? Dia tanya soalan. This is more in the activity scrap several real time. Okay. Dalam masa yang sama juga sekarang ni kita boleh menggunakan okey siap semua tu kita nak katakan we want to test to validate the learning outcome for today ni mungkin 3 jam learning outcome lah. Kita cakap topik apa jenis-jenis MOOC for example. Dekat sini lah kita boleh menggunakan real time lah. Ni segera ni real time activity untuk kita pakai Kahoot for example. You bagi quiz Kahoot, dia jawab online dapat markah online, tapi real time. Yang belah kiri ni adalah tidak segera, asynchronous. Yang asynchronous ni dalam MOOC, you cuma letakkan video. Lepas tu budak ni, yang ni budak, kita bagi jadual dia kena datang. Okay, 12 hari bulan pukul 8:30, dia datang, kita mengajar dia real time. Tetapi dekat sini, kita bagi video dekat student. Kita letak video dalam platform kita dan student tu boleh tengok anytime. Dia tengok esok ke, pagi esok ke, tetapi ini dia panggil tidak segera. Nampak dia word duration 10 time. Okay. Kalau kita mengajar ni 1 jam, SAT-nya bersamaan dengan 1 jam pengajaran macam dalam tradisi kelas. Tetapi kalau kita ada video MOOC, video berdurasi ni maksud dia video yang compress. Video yang ni, biasanya video ni kita tak jarang pensyarah create video 1 jam dia letak macam tu. Dia cuma letak, kalau dia letak macam tu, dia cuma record apa yang buat kat sini. Tapi dia letak yang tu lain. Tetapi yang ni video yang 10 minit ni, maksud dia video yang compress, dia cakap that topic yang spesifik. Okay. So 10 ataupun 12 minit di sini bersamaan SLP-nya adalah 1 jam pengajaran. Tu ini difference-nya. Tetapi kalau dia record di sini video yang macam saya cakap ni, letak di sini 1 jam, look like 1 jam lah. Tetapi ni video yang created yang betul-betul tu. Yang kita tengok CLO, lepas tu kita design, kita kena ada validation punya content dan sebagainya, ada jatuh kuasa ni, 10 hingga 12 minit. SAT yang ni lah. Yang lain semua sama. Okay. Kalau kita record ambil video ni, pitak di sini, dia tak jadi kalau 10 minit, 1 minit kat sini. Dia no. Yang ni video yang original content tu. Okay. Okay. Yang ni yang tak segera ni, yang ni pun tak real time dia boleh buat aktiviti, ikut lusa dia boleh ambil. Yang ni pun ketaksiran pun kita bagi, mungkin ikut lusa dia boleh bagi. Okay. Kalau kita nak buat MOOC, tak semestinya kita ambil yang ni. Okay, kadang-kadang kita mengajar 1 jam ni, kita bagi aktiviti esok lusa dia buat, kita pentaksiran pun esok lusa dia bagi. Tetapi kita kena kontrol lah dari segi SAT. Ataupun kita combine video sini, tak ada belajar macam ni. Dia, tapi kita dalam satu SOW tu, okay, minggu ni kita buat aktiviti pula, yang ni real time. Lepas tu habis real time, kita bagi yang ni pula. Tetapi SAT dia mungkin sini sejam sini,
kita bagi 10 minit video bersama dengan 1 jam SAT kita, dia tengok lah. Jadi pensyarah tak payah buat apa, dia tengok je. Tetapi pensyarah kena kena kat sini, dia kena duduk 1 jam kat sini bincang, dia boleh bentang, dia boleh bahas, dia boleh buat forum dan sebagainya, dia boleh buat WhatsApp, dia boleh macam-macam lah kat sini. Tapi durationnya 1 jam SAT student, bukan 1 jam SAT pensyarah tau. That means student dapat ilmu selama 1 jam ni. Lepas tu kita bagi pentaksiran yang student punya pentaksiran 1 jam. 1 jam ni maksudnya kita bagi pentaksiran, suruh dia buat apa ni, presentation. Presentation yang dia buat tu contohnya dia buat presentation okay. Kalau dekat sini bukan presentation dalam bentuk verbal, for example. Verbal ni dia tak payah bentang kat kita. Sorry. Written communication. Pentaksiran kita kata 1 jam. 1 jam ni maksud dia dia buat konten tu mungkin 1000 patah perkataan contoh, okey. SAT-nya adalah mungkin apa ni 30 minit dia nak buat ataupun 20 minit SAT-nya. Tetapi pentaksiran satu lagi yang yang preparation tu lagi kita kata lagi 40 minit ataupun 40 minit SAT untuk implementation 20 minit. 40 20 adalah 60 minit. Yang ni dia buat, dia bukan return dengan kita. Cara dia submit, dia submit dekat kita, okey. Kita baca return tu SAT-nya 20 minit tetapi dia nak cari bahan dan sebagainya 40 minit. That means content yang kita bagi soalan tu adalah mungkin 20%. Yang ni lah. Looks like yang ni kita bagi video, yang ni kita bincang synchronous, yang ni kita bagi soalan. Ni sejam dah 3 jam maksud look like macam kita dah mengajar 1 minggu. This is the point that yang kita kena rancang dalam King Award. Bukannya kita kena buat semua ni, kena buat semua ni, you can lah. Okay. Kadang-kadang dalam topik tu assessment ni tak ada, yang ni dengan ni je. Kadang-kadang yang ni dengan ni, yang ni tak ada. It depend to how we deliver. Tetapi yang penting student tu boleh dapat CLO based on what we have. Saya rasa lecturer tu sendiri faham apa yang apa ni, apa yang patut budak buat untuk dapat CLO tu. Yang tu lah kita kena bincang dalam SAW. Okay. So saya rasa yang lain yang ni pembangunan MOOC. Dr. Shah. Okay. Dr. Shah. Okay. Soalan, ada kemungkinan tak yang the teaching style that we use now during COVID ni, yang kita guna Webex ni, okay, kita boleh rakam kan? Boleh. So those yang kita rakam tu, is there any possibility kita combine jadi MOOC? Yes, tetapi rakam ni kadang-kadang kita kena edit lah kan. Kalau combine benda-benda yang penting, okay, contoh saya bagi contoh lah. Saya rakam 1 jam kan, kita cakap 1 jam, okay. Tetapi benda-benda yang penting yang saya cakap, halo, selamat datang, macam mana, Dr. Arfa bagus, tak bagus dan sebagainya, yang tu kita cut lah. Kita ambil konten yang penting tu saja. Kita dalam video ni kita boleh, yang kata, boleh cut-cut tau. Cut-cut kita combine balik kan. Dalam 1 jam kita cakap ni, mungkin kita cut-cut dapat 10 minit yang poin yang penting. 10 minit ni kita letak as a MOOC video. MOOC video ni kita letakkan, masa kita cakap tu kita letakkan sini lah. Yes, this is the MOOC video juga. Betul tak? Jawab soalan saya. That's mean kita boleh menggunakan apa yang saya cakap ni. Kita tak payah rakam sekali lagi. Kita gunakan bahan ni as a MOOC. Boleh. Yes. The answer is yes. Tetapi kita letakkan. Alright. That's good. Okay. Tetapi bila biasanya kalau kita nak cakap apa ni MOOC, nak ambil content tu, biasanya of course nombor satu, of course lah kita kena ajak, kita kena betul lah. That's mean kita apa? Jasmine, kita kalau sini ni kita boleh cakap macam tu je, tetapi bila kita nak letak video, of course ayat dia tersusun, student bagi faham, after that. Bukan tu aja, dari segi pakaian kita. Okay, pakaian kita sebab video ni akan jadi macam macam official video untuk ni kan. So that's why dekat sini lah. Kalau kita tengok siapa yang buat video di UTSC kan, sebelum kita bagi video tu, kita suruh dia ni, kita suruh dia pakai baju macam mana, yang perempuan tu kena berpulit sikit-sikit ke, berbedak sikit kan, macam kita nak baca berita lah. Okay. So, okay, I come back to the question just now. The answer is yes, but you need to, you know, you need to do something like the edit the video, make sure you take the important point, and from 1 hour we can convert to 10 minutes, for example. Okay, dan video dekat sini ni, biasanya dekat UTSC punya staff pun dia control. Satu video tu dia tak boleh bagi sampai 30 minit. Satu video content tu dia boleh lebih kurang 12-15 minit pun dah jauh. Kalau nak video yang lain pula 15 minit, Jasmine dia akan cut video tu, dia akan buat video yang lain yang lagi 12 minit dan sebagainya. Konten tu sama lah, dia tak pecah. Dia tak ada video sampai 1 jam cakap macam tu, is the this one, this is a gerak, no. Dia tengok yang ni jadi wayang lah.
Okey, yang ni yang ni berada bersamaan dengan apa ni grade pada yang tadi. Okey, menjawab soalan saya tak? Okey. Okey, ada soalan lain tak? Okey, ada soalan lain? Okey, ada satu soalan ni. Kita tak buat video, kita buat audio saja. Okey. Dia katakan dekat sini, dekat pengajaran ni tak semestinya dekat sini pun sama ni. Dekat sini pun tak semuanya kata MOOC tu semua video, no. Ada setengah MOOC dia tak ada video. Dia ada audio saja, dia cakap saja MOOC. Ada bahan MOOC bukan setakat audio dan video. Kadang-kadang dia bagi PowerPoint pun the MOOC punya content. Dia bagi PDF pun MOOC punya content. Dia bukan orang kata all the learning material. Kadang-kadang dia suruh refer kepada industri, dia bagi case study, dia suruh baca journal is the MOOC content juga. Dia bukannya kata MOOC ni semua nak buat video, no. Dia boleh buat audio, okay. Kadang-kadang ada lecturer tu dia tak dia tak mau tunjuk muka dia, okay. Dia tak mau tunjuk muka dia. Dia cakap je. Dia cakap-cakap tetapi masa dia cakap tu contohnya dia kata ini industri bank. CIMB menyatakan apa ni bank ni something like that. Dia tak tunjuk muka dia tetapi dia tunjuk duration video CIMB punya bank. Okay, dia kata yang ni transport, transport kapal something like that, you know. Dia tak tunjuk muka dia tapi dia cakap, kan? Tetapi dia tunjuk kapal di laut dan sebagainya. So that's why saya kata benda ni kita kena discuss dengan staff UTAC, kita kena buat storyboard dulu. Okay, so yang penting sekali content tu, dia tak semestinya ada MOOC semua video, no. Dia boleh audio, dia boleh, kadang-kadang dia boleh bahan pengajaran dalam 10 minit ni dekat sini ni, dekat sini. Dia boleh bagi journal, for example, journal, satu journal, okay, you discuss based on that journal saja. You elaborate based on journal, this is the MOOC punya material, not necessary video. Semua bentuk pengajaran tetapi menyokong kepada consolidated outcome tersebut. Ada ada keadaan yang tak sesuai bagi video? Okay, contohnya macam kita nak buat calculation, okay, contoh calculation, tulis tangan tu dan sebagainya, kan. So this is the bahan pengajaran, ada dua ni. Okey, menjawab soalan saya. Okey, ada lagi tak? Okey, saya rasa kita dah sejam lebih. Saya nak pergi kat sini lah. Pembangunan MOOC. Yang ni penilaian. Okey, ni contoh penilaian. Dia ada banyak kat sini ni. Contohnya course title, URL dia apa. Kita akan tengok terus lah. Masa kita siap dia punya MOOC tu tersebut. Quality indicator dia kita ada lah banyak quality. Salah satunya kita tengok course title. Masa penilaian ni kita tengok ni rubrik dia, kita tengok ni, kita tengok live, kita browse dia punya ni, ada tak course title? Yes, ada. Publication ada, sinopsis ada, betul tak CLO dia, ada lagi tak SCLO dia yang berkaitan dengan to understand apa semua ni, semua ni kita tengok. Okay, kalau ada dia bagi kriteria ni 2-3, kalau ni 1-2-2 dia ada tahap melepas ni. Kalau misalnya lebih pada 80%, yes, kita boleh lepas. Kalau tak lebih 80%, kita komen dekat sini, okey, dia suruh buat lain. Di sini mungkin CLO dia tak betul, dia punya ni tulisan terlalu besar, konten dia tak betul dan sebagainya lah. Kontennya salah dan sebagainya, sebab MOOC ni bukan untuk kita, untuk bukan untuk pelajar kita. MOOC ni biasanya untuk kadang-kadang kita buka untuk satu dunia. Okey. So that's why kadang-kadang profesor lain pun dah nak join. Profesor daripada Harvard University, for example. They want to see our halal punya content, kan. Dia boleh join MOOC kita. Dia jadi as a student. Tapi kadang-kadang kalau kita bagi content yang salah, dia akan komen balik lah. Yeah, this is wrong or something like that. That's why dia kena ada subject matter expert tu kena nilai lah. Yeah? Okay. Satu lagi yang ni saya tak mau baca detail. Pelaksanaan MOOC ni. Kementerian Pendidikan Tinggi telah melancarkan MOOC dengan 4 kursus. Jadi pelaksanaan dia. Yang ni saya nak jawab soalan Dr. Arfah tadi. Kita 2014 dah ada 4 MOOC ni. Lepas tu 2016 ni kita bersama MPA kita ada pindah kredit. Di mana kalau kita kata we talking about the pindah kredit ni, that mean MPA dah iktiraf MOOC. Okay, that mean they assume MOOC is the one of the OD in the MPA. Okay, okay. Yang ni ni untuk universiti UUM, kita dah letakkan KPI. Saya rasa universiti telah letak KPI. Kenapa kita letak KPI? Sebab yang ni adalah blueprint. Saya difahamkan masa zaman mantan VC dengan mantan menteri apa ni pengajian tinggi Datuk Idris Yusof, performance KPI MOOC dulu ni diletakkan di VC. That's mean ada dalam meeting tu
menteri akan tanya, okay, UUM, you ada berapa MOOC dan sebagainya. USM berapa MOOC, kenapa MOOC you rendah? Kenapa MOOC ni sambil like that lah. That's why dia letak KPI. That's why kalau kita tengok dulu ni, MOOC ni, especially UTSC kita kena control betul-betul dan sebagainya. Tapi sekarang pun kita control juga. Tetapi dari segi bentuk enforcement tu, saya nampak lepas apa ni, yang ni kita jalankan, tetapi kita reduce balik lah. Kita reduce balik dia punya ni. Okay. So, okay, untuk UUM, okay, untuk UUM, sekarang ni kita ada, kita target lah 2020, kita target 24 kursus lah, yang ni per year lah, kita tak tahu lah yang ni diberi oleh grup MOOC lah, okay. Number of massive open online courses, kita target 2020, 24 kursus. Quarter 1 kena ada 6. Okay, saya tak tahu yang ni siap tak siap. Yang ni yang dah siap lah. So this is target. Untuk makluman sekarang ni kita ada 16 kursus yang dah siap, yang dah melepasi kualiti dan sebagainya. Tetapi sasaran MOOC aktif ni, saya rasa kita ada, kita pernah perlu kursus 8 MOOC lagi lah untuk kat sini. Okay. So ini antara kursus-kursus yang dah siap. Kursusan 1 sampai 16, 16 kursus ni yang telah melepasi jaminan kualiti lah. Dan kursus ni yang kita akan bawa kepada management untuk diregisterkan as a completed courses lah. Asal kursusan dari segi apa ni, management, export management, international business, Islamic bank, Islamic banking, pengantar penulisan. Dan ini adalah kita tengok dia punya school-school yang telah buat lah. Tamil, SSCP, SMTC, SAB, SOC. Ada juga saya nampak school yang tak ada kat sini ya. Kita tengoklah nanti. Okay. Okay, seterusnya yang ni school yang dah declare. Dia ada lebih kurang 29 rasa saya. 1 sampai 11, 29. Yang ni adalah school yang dah declare dan dah buat. Okay, contohnya macam ni. Macam SOL lah. SOL, Introduction to Legal Skill. Biasa yang ni Dr. Ani Munirah kalau tak silap saya. Okay. So dia orang dah buat, tetapi dia percentage dia ada buat siap tu 93.4%. Dia ada calculation lah. Dia bahan dia, silibus dia siap ataupun pentaksiran dia siap, ada aktiviti dia siap, dia ada calculation kat sini. So nampak macam nak siap lah kat sini. Ada 70, 84, 95 ni apa, curriculum higher education, tema dan sebagainya lah. Alright. Ini adalah kursus-kursus yang kita tengok tadi, kursus yang betul-betul dah siap lah, 16. Di UM ada 16. Di UKM ada saya rasa 100 lebih. Kenapa 100 lebih yang kita 16? Sebab di rasanya di universiti yang lain tu, dia meletakkan syarat kalau kita nak naik pangkat, atau pensyarah naik pangkat, dia kena ada MOOC. That's why pensyarah berlumba-lumba lah nak buat MOOC dan sebagainya sebab dia nak minta naik pangkat. Okay, this is the example. Yang paling tinggi sekali adalah di UITM. UITM. Saya rasa 800 kot MOOC dia. Rasa saya tak tahu lah. Kenapa dia tinggi? Sebab kita kena tengok kursus di sana, dia ada lebih kurang 10,000 kursus. Pensyarah pun berpuluh-puluh ribu. Kita ada undergrad, kita ada 1,200 kursus. Postgrad, kita ada 500 kursus. Kita ada 2,000 kursus. Mana boleh kita nak dapat sampai 1,000 kursus kan? Kalau 1,000 kursus, all the MOOC lah. Pensyarah kita ada lebih kurang 1,200 pensyarah je kan? That's why kita tak boleh compare universiti ni tinggi or not. Kita boleh compare by percentage, yes. Tapi bila kita punya kita nak compare universiti ni 100, universiti ni 1,000, no, sini tak boleh sebab kita ambil contoh macam UNIMAP dengan UMP. UNIMAP dia punya lecturer dia ada lebih kurang 600 je, 700. Kursus dia pun ada sikit kan. So of course dia orang punya kursus MOOC tu rendah sama dengan UMP. So you want to compare by university, you need to compare by percentage, not by the count of the number that. Okay. So kita ada 16 sekarang ni, tetapi 16 ni kita letak KPI lah. KPI kita pun tak tinggi. Kita nak satu pusat pengajian, nak satu MOOC setahun, itu je. Okay. Tapi saya nampak selepas COVID ni akan jadi tinggi kat sini. Okay. Di samping juga kita bagi apa ni, universiti bagi kelonggaran atau bagi bonus. Boleh dapat bonus dari naik pangkat. Bonus untuk penerimaan prestasi boleh setarakan jenis scopus kan. So saya rasa yang ni lah. Sekarang ni satu lagi, sekarang ni kita susah dapat grant. Kita susah nak pergi buat publication dan sebagainya. This is the
cara yang kita nak apa nak mohon untuk naik pangkat yang kita nak setarakan, that is the peluang MOOC lah yang kita gunakan lah. Sebab yang ni kita boleh buat, kita boleh control. Kalau yang yang satu lagi yang grant dan sebagainya, yang research apa semua, kita kena duit. Yang ni kita kena gunakan kepakaran kita lah, nak menulis video dan sebagainya. Okay. Okay, yang ni ada 29 kursus yang tengah buat. Ada yang dulu yang kosong-kosong ni, kita declare. School tu declare tapi dia tak buat apa pun. Contoh ni banyak kosong. Ada pun school yang baru declare. Saya rasa Merah ni baru declare. Baru declare tahun ni rasanya. Tetapi, of course lah kita dah masuk tak sempat nak buat je, dia kosong lah. Okay. Okay. Yang 15 ni, 15% ni mungkin declare tahun lepas tapi stop. Ada team yang secara kontrak yang berhenti dan sebagainya, ada banyak masalah lah kat sini. Tetapi kita ada 29 kursus. Okay. Okay. Saya tak tunjuk dekat sini. Dalam ada juga dalam KPI kita ataupun laporan UTSC, kita tengok yang kursus yang siap ni. Dalam kursus yang siap ni, contohnya macam asas kesewanan. Kita ada data, bila kita tawar kursus tu A192, contohnya, beribu, berapa orang enroll. Maksud dia kalau kita tengok asas kesewanan ni memang tinggi. Orang enroll tu, student kita ada 3,000 ataupun 4,000, lebih kurang 95% ke atas student enroll. Mungkin 99% semua enroll. Sebab lecturer, kalau lecturer tu semua enroll, dia mesti kena enroll. That means, khusus yang ditawarkan, semua orang ambil dalam semester tu. Dia enroll. This is enroll. Okay. Satu lagi kita tengok adalah usage. Usage ni bila enroll saja, dia usage dia kosong. Contohnya dia tengok bahan satu, tengok bahan dua, dia tak buat assessment. Ataupun dia tak menilai dari segi orang kata dia tak buat aktiviti, dia tak buat collaboration. Dia enroll saja tapi collaboration dia, sebab dalam MOOC ni dia ada something like you kena buat task ni, lepas ni buat task 2, task 3, task 4. Huh? Sistem dia akan control, you buat task 1, task 2, 3, you dah 50% complete that course. You sampai ke task, you tak buat final exam lagi, you dah 80%. You complete the task. Complete the task ni bukan tak semestinya you jawab soalan. You baca bahan pun dia tengok, you buat collaboration dia tengok, you jawab quiz pun dia tengok, dia ada calculation dekat situ. That's why dia ada butang kalau dekat open learning. Dia ada merah, kuning dengan biru, dia ada indicator kat atas tu. Okay, khusus ni bila student logging dia, dia tahu dah, oh, saya baru kuning, kuning baru 30% lah. Dia kena buat lagi sampai habis lah. Sampai hijau tu barulah dia complete untuk buat dapat certificate dan dapat exam dan sebagainya lah. Yang tu kita control. That's why saya difahamkan banyak lecturer yang tanya macam mana nak tengok kehadiran kadang-kadang dia pan sekali, dia lena, for example dalam ni, okay? Dia tidur ya. Ada, kita assume this is the kehadiran. Kalau kita tak ada sistem, yes lah, kita this is the kehadiran. Sama juga dengan masuk dalam kelas tradisional, dia pergi apa ni, scan barcode, lepas tu duduk belakang, dia tak tengok pengajaran kita, dia lena je kan. Tapi kita assume this is the pengajaran yang apa ni, attendant yang dia datang pada hari tu. Okay. Tetapi kalau misalnya kita ada sistem macam sekarang ni open learning ada sistem ni. Bila dia attend, dia register the class, dia activity, dia buat activity, activity itulah yang kehadiran dia. Jadi bila satu tahun tu, satu semester tu, dia complete sampai 100% or 80% sampai hijau tu, this is the bukti kehadiran yang dia kata dia complete attendant dalam online learning. So dia bukannya punch, lepas tu punch in, punch out, something like that. Dia activity is the kehadiran, keterlibatan dia dalam kursus tersebut. Dan yang ni macam mana activity tu di record oleh sistem lah. Dan last kali sistem tu dia boleh bagi, orang kata student dia register, dia bagi yang ni 80-90, dia bagi semua task. Okay. Tapi kalau student tu nak ambil exam, dia kena 100%. Sebab semua online, kalau tak ambil 100%, dia tak dapatlah markah-markah yang lain dan sebagainya lah. So this is the kehadiran dalam online learning lah. Dia menjawab yang ni, kalaulah kita ada sistem. Saya difahamkan ada sistem tu, cuma kita kena tengok lagi lah. Open learning, yes, dia ada sistem tu. Kita tak perlu buat apa lah, dia boleh print report, print kehadiran. List out all the kehadiran for semester ataupun kalau by quarter dan sebagainya. Okay. Tapi sistem UM online learning saya rasa tak lagi lah. Dia masih lagi menggunakan barcode scan, dia bukan tengok activity, complete activity, tapi dia tengok scan dengan scan in sekali lah, okay. Tapi kalau kita tengok kalau tradisional pun, dia datang, dia sign tu, lepas tu dia hilang pun kita tengok kehadiran, tetapi ini no, jadi dia tengok keterlibatan, progress activity berlaku. Okay,
Yang ni lah yang saya katakan tadi. Dr. Shah. Okay. Saya ada soalan. Those courses yang telah di-develop tu, adakah okay, 16. Dia 100% MOOC ke ataupun dia cuma a percentage of a syllabus? Saya difahamkan 1 hingga 16 ni yang kita develop 100% MOOC, 100% 14 minggu. Nampak tak definition saya kalau MOOC ni, Malaysia MOOC you boleh kadar 14 minggu, you boleh buat 5 minggu je. Okay, over 14 tu. This is the MOOC. Ataupun you, kalau kita ada 3-4 CLO, kita ambil 1 CLO je. This is the MOOC. Okay, soalan Dr. Arfah tadi, this one, 1 hingga 16 ni adalah MOOC yang kita ambil. Semua CLO, 100% MOOC yang kita tawarkan ni memang 100%. 100% 14 minggu ni. Okay. Ya, kalau 100% 14 minggu, okay. Maksudnya macam khusus asas keusahawanan kan? Okay. Memang dari segi pelaksanaan di UUM, student memang tak payah attend kelas langsung lah. Kalau ikut, yes, macam tu. Tetapi sekarang ni saya rasa ada lecturer asas keusahawanan lah kat sini. Sebab saya faham dia ada masih lagi, yang ni adalah kita ready for all MOOC. Tetapi that's why MOOC ni dia guna untuk blended kadang-kadang. Dia ambil certain course saja. Ataupun certain topik saja dia MOOC kan. Tetapi dia ada all bahan pengajaran. Tetapi that's why dia depend kepada how we deliver the course. Okay. Tetapi dia kat sini dia punya SOWM dekat MOOC ni 100% online. Dan untuk makluman dia ada satu lagi SOW dia. SOW yang blended. Yang ni saya rasa lecturer dia kena decide which one you want to follow. Sebab kalau kita dah invest in this MOOC, yes, that kita kena menggunakanlah MOOC kita sendiri kan. Macam yes, correct. Correct. So if we have this, then I would say that kita kena 100% kan dia lah sebab dia dah ada ability. Tapi Dr. Arfah dia punya challenge dia macam ni. MOOC ni kadang-kadang satu kursus asas kesuanan dia develop the course certain not only asas kesuanan lah, kursus-kursus yang lain. Not only semua pesarah tu dia develop. Mungkin 5 orang pesarah je yang develop MOOC. Tetapi yang nak mengajar tu mungkin 30 orang. Okay. So pesarah yang 5 orang tu memanglah dia boleh buat MOOC. Yang lain yang 30 yang balance tu kadang-kadang dia tak mau guna MOOC. Ada. Tak didedahkan dengan MOOC dan sebagainya. Di blender dengan universiti kita kena kena ayat lah. Is it that course we need to offer MOOC or not? Ataupun separuh tak MOOC ke? Yang ni dasar-dasar saya harap kita boleh tengok dengan lebih lanjut dasar ni. Kalau daripada kita nak tekan 30 orang pencarah, bagi je lah kat orang tu. JT tu nama lah. Dengan ada pemantak yang lalu. So, saya rasa we save a lot of resources. Betul. So, saya rasa ASSB, quality, UTSB, dia panggil apa? AAEC yang unit baru lah yang diketuai oleh Puan Nora. Boleh tengok lah. Tetapi UTSC kita sekadar tolong develop MOOC dengan kita buat training je. Tapi dasar-dasar tu saya rasa patut dilihat oleh grup-grup yang tu lah yang melaksanakan dasar ECA lah. Yang tu kena tengok detail lah. Okay. Dan untuk makluman saya rasa di universiti yang lain pun MOOC ni dia mula 2015 di Malaysia kan. That's why masih lagi memperkukuhkan lah. Tetapi saya nampak disebabkan oleh COVID ni, tahun depan ni of course saya rasa benda ni akan dibincangkan dengan lebih serius lagi dan kita tak boleh rely on the traditional classroom lah. That's why dasar-dasar ni kena diperketatkan lah. Jadi saya minta Dr. Arfah pun kena tolong lah untuk apa ni menjelaskan dasar especially on AASB lah. Okay, macam mana pandangan Dr. Arfah? Dah boleh saya sebut, kita ada isu on this matter. Ya. Yeah. Sebab dia cuma adalah kita punya delivery method. Okay. You have mentioned earlier that all our MOOC, tengok dari segi development, kita ensure CLO are met. So I don't see any issue. Yeah. So bagi saya yang paling penting sekali adalah CLO tu lah. You deliver lah cara traditional, deliver cara MOOC. Tetapi CLO, hasil pembelajaran pelajar tu mesti kena equal. Maksudnya pelajar dia boleh buat kerja lah based on knowledge yang kita bagilah. This is the important thing. Okay. Bolehlah Dr. Shah, kita test balik semua dalam group Prof. Nora. Okay, alright. So dalam group Prof. Nora pun saya rasa dia bagi pentaksiran kan, macam mana kita nak buat pentaksiran dan sebagainya. Saya rasa related dengan pentaksiran yang kita cakap tadi lah dalam MOOC, betul tak?
I agree. Yeah. Okay, tak apa, yang tu kita bincang detail. Saya rasa dekat 2 jam lah. Saya nak nak cepatkan lagi. Okay, yang ni saya rasa jumlah pemakaian komponen penerbitan, nampak tak? Bila kita buat MOOC, kita dapat ni, lain-lain hasil pembangunan dengan hasil karya kreatif. Yang ni simpa punya ni. Dengan MOOC. Dia dapat 10 marks kat sini. Okay, lain-lain artikel, design 2.5. So, nampak macam ni, this is what we try to fight. Saya rasa management pun diletakkan dalam apa ni, komponen penerbitan. This is something like galakan yang tinggi lah kepada cara untuk buatkan MOOC yang berkualiti MOOC lah. Kalau that's why saya kata tadi, bila kita nak dapat apa ni grant, nak dapat penerbitan susah sekarang ni, kan? So kita kena gunakan duit, nak bayar scopus pun beribu-ribu, kan? That's why this is one of the point that yang kita dapat markah untuk buat MOOC. Tetapi make sure that markah yang kita buat MOOC ni adalah markah yang berkualiti, yang kita boleh membangunkan universiti kita jadi pakar rujuk pula MOOC. Saya nampak macam accounting, macam Islamic banking, macam teknologi management, SPS yang bidang-bidang tertentu tu, kita boleh menunjuk ke depan berbanding dengan universiti-universiti yang lain. Kita boleh lahirkan pakar lah dekat sini. So that's why kita ada 1,200, kita boleh segmentize. Di UTMC sekarang ni, kita ada buat competency-based talent management, CBTM. Saya akan bincang detail lah. Kita nak tengok kepakaran-kepakaran tu dia dalam sudut mana dan sebagainya lah. Di sini kita kena tengok talent-talent kita lah. Di UTMC kita ada succession plan lah, siapa yang nak ganti grup-grup Prorosna, Prolora, kan. So tu dari segi pengajaran, tetapi kita akan tengok juga dari segi bidang-bidang yang lain. Contohnya macam siapa yang nak ganti macam SPS, macam Prof. Zurni, Kak Fah dan sebagainya, tetapi dalam bidang SPS. Kalau di bidang apa ni SOC, kita akan tengok siapa nak ganti Prof. Kurohana, Prof. Zulika pun dah pencin. So sampai tak ingat lah. Okay. So, yang ni lah kita tengok satu peluang untuk kita dapat markah lah. Especially, saya juga difahamkan lah sekarang ni untuk tahun depan lah, saya tak tahu yang tu. Nak ambil Profesor Madia, especially Profesor pun susah kita nak ni markah lah. Yang ni bukan requirement ni lah. Saya rasa yang ni JPT punya requirement lah. Agak sukar lah kalau berbanding dengan sebelum ni. Yang ni saya leave it to the management or pendaftar lah to come up with the pemakaian. Tetapi apa yang saya nak terangkan di sini adalah MOOC is one of the way to complete or to give the component mark in the penerbitan. Yang ini adalah untuk apa ni, penilaian prestasi. Kalau lah misalnya kita tak ada apa, MOOC ni dia bagi 5% bonus. Bonus ni maksud dia kalau kita dah dapat 100%, ditambah lagi 5, 1.5. Okay. Contohnya kita kekurangan, contohnya tak pergi satu markah untuk kita tak pergi conference, contoh, okay? Kita dah hilang 5 markah tetapi kita buat MOOC ni, kita tambah lagi 5 markah. So kalau kita tak pergi ni bonus dengan nilai lain. Dia bukan demerit, demerit ni 100 markah, kita tak buat dia jadi potong 5 markah, dia dapat 95 markah. Itu demerit. Bonus ni, kita buat semua ataupun kita buat yang ni lagi, dia dapat 105 markah. Tapi kalau kita buat semua tapi kita tak buat part lain, kita buat part bonus MOOC dengan part akri, for example, kita tambah lagi 8 markah. Jadi kita tak perlulah buat benda-benda yang tak bukan kemampuan kita untuk buat. So this is the bonus. Apa yang saya nak tekankan di sini, MOOC adalah bukan sekadar kita buat kata rugi masa dan sebagainya. This is the university give the bonus, university give the komponen dalam penerbitan. Okay. So hala tujuh MOOC ni, saya rasa dari making education flexible, dekat sini kita akan bincang lagi micro-credential. Micro-credential ni dia bukan apa. Tadi ni kita tengok 14 minggu, lepas tu MOOC tu mungkin 5 minggu yang modular tu. Micro-credential tu mungkin dia pergi by topik je, satu topik, yang lebih kecil lagi. Satu topik dia buat micro-credential. Micro-credential ni saya rasa banyak yang cakap Prokarim lah, okay, Prokarim. Dan dia banyak buat di USM. Saya rasa USign pun dia ada dia can come out. Micro-credential ni dia biasanya dia nak generate money. Dia bukannya buat untuk student, tetapi dia buat untuk apa ni, kepakaran dia buat untuk community yang lain, salah satu. Sebab dia kecil-kecil, contohnya macam mana nak ambil halal hak, for example. Dia bagi satu kursus, mungkin nak complete kursus tu mungkin 5 jam pengajaran, contoh. Okay. So dia kena buat lah, ambil assessment. Sampai dia buat 5 jam, dia bagi assessment, dia dapat sijil. Dia dapat sijil, dia bayar lah RM100, dia dapat sijil. Sijil tu lah boleh digunakan untuk nak dapat apa ni,
nak minta SME ke apa benda kan, this is the point. Saya nampak macam Prof Karim buat di apa ni, dia joint venture dengan KFC buat micro credential, how to KFC punya operational tu. Dia bagi kursus lah berapa ribu KFC punya apa ni, punya peserta kan yang dia masuk ke micro credential. Universiti akan bagi dia punya part dan sebagainya lah. This is, saya nampak di UM pun kita boleh buat something like this. Okay. Saya tengok yang saya nampak halal-halal lah, halal-halal dan sebagainya sebab kita pakar dalam bentuk, dalam bidang tu. Okay, yang ni yang last kali ni, yang awal-awal saya kata tadi, kita kekurangan apa ni, masalah, kita ada masalah dengan student overseas nak datang ke sini. Online degree adalah solution yang kita nak solvekan. Okay. So, saya nampak dah, this is the hala tujumu. Guideline ni saya tak nampak macam nak bagi lah. Dia 12 lah. So, tapi apa saya nak katakan dekat sini, kalau student, saya bagi contoh, student STP dia tak masuk universiti lagi, dia ambil kursus TISAS masa dalam di Universiti Melayu for example, ataupun UKM, dia ambil kursus TISAS tersebut, dia complete, dia dapat markah tinggi, bila dia masuk dekat universiti, dia tak perlu ambil dah kursus TISAS tersebut. Dia boleh exempted, tetapi ada syarat lah dekat universiti. Dia akan bagi syarat dan sebagainya, dia kena melalui senat dan sebagainya, adalah dia punya syaratnya. Okay. So this is the concept dia. Ini adalah apa ni, M2A punya proses. Ini adalah select M2A, apply for credit transfer MOOC, dia buat, dia yes or no. Kalau tak kena ni dia reject. Kalau okey dia pergi verify course tersebut. Kalau okey kat sini, tak okey sini dia reject. Lepas tu dia verify lagi learning outcome. Kalau tak okey sini dia reject lagi. Sampai dia decision credit transfer okey, dia pergi dekat universiti. Kat sini dia reject based on the apa ni, ACP internal, yang ni based on the university lah, polisi dia tak kena dan sebagainya lah. So, apa yang saya nak terangkan dekat sini, M2A dah mengeluarkan guideline untuk credit transfer MOOC, that's mean dia itirah MOOC dan kita buat yang boleh credit transfer. So, contohnya student diploma boleh datang kat sini, kita juga boleh buat satu program credit transfer yang kita boleh, actually this one boleh generate the money. Okay. Okay, sebelum saya pergi model penjanaan kewangan ni, ada apa-apa soalan? Ini last saya nak tunjuk sikit je. Hello doktor. Hello doktor. Ya. Madi ya. Okey. Dari SBM. Okey, tadi doktor sebut pasal MOOC 100% kan? Okey. Alright. Saya kurang faham. Ajar dalam kelas jika 100%, okay, ataupun dia replicate kita. Ataupun MOOC ini akan menjadi satu platform tambahan untuk buat revision, tambahan apa yang kita ajar dalam kelas. Pasal dia akan buat jenis pelajar. Satu pelajar yang mendaftar subjek, contohnya lah asas kesawanan di universiti, dan dia akan mengikuti MOOC. Dan satu lagi golongan pelajar yang luar daripada UUM akan mengikuti. Okay. So dia akan ada dua cohort. So pelajar yang mengikuti kursus di UUM akan mengikuti MOOC juga. Mungkin kalau dia 100% mengikuti dalam MOOC dan juga dalam kelas, so maka dalam MOOC tu pun akan ada 100% completion. Kalau dia replace, contohnya bab 1 MOOC, bab 2 MOOC, bab 3 face to face, bab 4 MOOC. So completion rate akan rendah. Tetapi pelajar di luar pula 100% pasal dia tak menghadiri kelas UUM. So, I kurang faham benda ni, doktor. Replace ke, revision ke, macam mana? Okay, jawapan yang macam ni. First kali, kita kena tengok apakah skin of work kita. Okay, skin of work. So, dalam skin of work, for example, dalam kursus tu tersebut, kita ada buat blended. That's mean yang ini ada MOOC, yang ni tak, yang ni MOOC, yang ni tak dan sebagainya. This is a, kita boleh menggunakan MOOC tu to support or to replace, not to support, to replace. That's mean minggu ni kita MOOC. Tapi MOOC kita sekarang ni MOOC 100% kan? Yeah. Okay, tapi dalam syllabus kita kata yang ni traditional blended learning ataupun online learning. Kita guna MOOC, kita boleh support dengan kita boleh replace for that particular week. Contohnya kita kata 50-50. 50 dia kita boleh gunakan MOOC untuk replace. Replace ni maksudnya minggu tu 50% tu kita tak pergi kelas tapi mengajar cara MOOC. Walaupun bahan kita 100%, tu satu.
Kalau SO dia boleh kata macam tu. Tapi tengok yang sini ni. Nampak tak yang saya tunjuk sini ni, online degree ni. Ini adalah salah satu lagi method yang kita, kalau kita nak tawarkan online degree, okay, bila come out the online degree, that mean 100%, 100% MOOC. Okay, dia tak ada face-to-face dah. Kalau 100 online degree ni, for example, the master, for example, the master kita ada 12 credit, kan? 12 topik, 12 course, lebih kurang 40 jam kredit, 43 credit hours, kan? Semua apa ni, semua subjek MOOC. That means dalam ni kita kena letakkan semua subjek, all the MOOC dapat degree, online degree. Nothing with the apa ni face to face punya credit. Nah, kita yang penting kita tengok apa ni SOW ataupun how we declare the apa ni, how we declare our MQA dalam COPPA tersebut. Okay, saya nak rujuk sekali lagi dengan apa ni ODL lah, yang PACE punya, kan? ODL. ODL tu dia akan banyak kepada MOOC in the online degree. Sebab dalam ODL dia khususnya dia mesti 60% ke atas, ataupun dia nak declare this is the course MOOC, dia mesti 80% MOOC punya satu course tu more than 80%. Dia kalau 79% dia declare dalam dia buat dalam bentuk course tersebut dalam bentuk face to face, 79 pun kita nak assign this is something like the courses dalam ODL . Tetapi total of the program tu dia kena ni. Okay, nak jawab soalan Mati Bandar tadi, it depend to the how we deliver in OBE . Kalau OBE dia kata macam tu, you kata 50-50 for example, you boleh menggunakan 100% MOOC, tetapi bahagian yang tu you replace. Bahagian yang lain tu dia jadi support. Support ni dia berdudukan, tapi you mengajar cara apa ni face to face. Okey, menjawab soalan saya. Okay. Thank you. Dan satu lagi. Okay, let's say kita jadikan 100% MOOC. Maksudnya tak ada face to face lah. Yes. Ah, itu akan jadi manager of MOOC ataupun masih lagi mengajar? Pasal dia 100% MOOC, student tidak perlu menghadiri kelas macam sekarang lah. Sekarang kan kita COVID, kita semua online kan? Lebih kurang macam tu. So, macam mana ada benda tu? Okay, so saya rasa walaupun kita buat 100% MOOC, kita memang kita boleh mengajar macam saya mengajar sekarang lah, bukannya tak mengajar terus. Ataupun okay, kita bagi video, itu satu. Okay. Dalam masa yang sama juga, dalam MOOC, kita mesti kena buat collaboration. That's mean bukannya kita tak mengajar, kita ada tool, kita nak buat macam perbincangan, perbahasan, kita guna Padlet kan, so perbincangan. Maksudnya kalau kita ada MOOC, bukannya kita lepas pada student, you buat seorang-seorang. Kita kena, dia MOOC ni ada tiga ataupun blended ni ada tiga. Satu, kita kena ada bahan pengajaran. Nombor dua, aktiviti tersebut mesti berlaku. Nombor tiga, pentaksiran secara online mesti berlaku. Kalau tiga-tiga ni ada, this is the MOOC. Kalau satu hilang, pentaksiran tak ada, you buat dua ni saja ataupun lepas pada student, this is not the MOOC. Oh, so kalau kalau macam tu, so dalam setiap bab tu, kalau 100% MOOC, kita perlu ada pentaksir, kita ada material untuk pengajaran. Lepas tu kita perlu ada aktiviti ABL lah, activity based learning dia tu. Lepas tu kita mengukur atau menilai. Yes, correct. Tiga benda. Okay. Yes, correct. Okay, thank you, Dodah. Thank you. Okay, ada lagi yang lain? Saya rasa pukul 12 lebih. 12:30, 12, okay. Ni, saya rasa mungkin kita buat session yang lain. Saya rasa kita dah lambat dah ni. Okay, saya cuma nak bagi yang ni untuk, saya tak tahu lah, yang ni group Dr. Hijat kot. Siapa yang nak dekan-dekan lah, siapa nak generate money dalam menggunakan kamu. Saya bagi contoh, saya nak share satu screen. Okay, saya tunjuk ni dulu, sekejap saya share screen ni. Okay, nampak tak? Yang ni kita assume that kita 100% online. Kita nak buat online degree kan. Untuk master, nampak tak? Kita ada 41 jam kredit, betul tak? Untuk master, online degree, maksudnya 100% online degree. Yang ni OYA kena tengok lah ni. 100% online degree, okay, OYA ataupun ACSB lah, okay, ataupun COB, Korgis, Awang Hasaleh. Kita assume that lah, satu credit hours dia ada RM200, satu credit. Kalau OYA saya rasa RM800 rasanya, satu credit hours, okay. Tetapi kalau kita nak buat 41 credit hours or lebih kurang 12 subjek ni, nampak tak, fees dia RM8,200. Kalau kita ambil ini, ni kira minimum lah, 41 kali 2 RM8,200. Yang ni adalah fees untuk student bayar fees saja. Okay.
Yang ni 100% online degree. Maksudnya kita, maksudnya nak dapat online degree. Yang ni saya ambil calculation yang very minimum. Okay. 100% online degree, kita kena sudah terdapat bayar RM8,200 dapat online degree. Nampak tak? Setara dengan degree. Saya nampak sekarang ni RM16,000 kat sini. Tetapi dengan menggunakan book, dia bayar RM8,200 kalau kita letak kredit ni RM1,200. Tetapi kalau universiti nak untung banyak, dia letak RM300-400. Dan saya rasa student dia nak bayar sebab yang ni, this is the fees. Student kalau buat MOOC, dia tak payah datang. Visa tak payah, sewa rumah tak payah, dia duduk kat Nigeria pun ni kan. Kos-kos tu dia boleh reduce. So yang ni kita boleh tingkatkan sini. Okay, dia nak dapat certificate. Certificate price dia untuk dapat online degree master in entrepreneur for example. RM8,200. Dan kita assume program kita ni untuk satu cohort, satu semester kita ada 50 student cukup. 50 student ya. Okay. 50 student, that's mean the course yang kita buat ni adalah lebih kurang kita dapat satu semester RM410,000. Hampir setengah juta untuk kita handle satu course online dalam cohort tersebut. Nampak tak? Kita boleh generate RM410,000. Tetapi ini adalah untung kasar RM410,000. Lepas tu macam mana kita nak bagi penglibatan kepada lecturer pula? Lecturer memang banyak kerja nak buat MOOC dan sebagainya. How to give something like the, you know, motivation to the lecturer dan sebagainya. Ini adalah contoh. Contohnya kalau kita ada problem dengan platform, for example, kita nak bagi platform, kita nak sewa platform. Daripada RM410,000 ni, kita sewa lah 15% keuntungan RM41,000 ni, RM61,000 bayar kat platform, for example, untuk kursus tersebut. RM61,000, kita masih ada lagi 85%. RM348,000 ni UUM, belong to UM. Okay, okay, kita ada RM410,000 yang kita nak bahagikan. RM410,000 ni, okay, contohnya SME. SME ni siapa yang buat course ni? Tadi dia dapat journal scopus. Kalau universiti nak bagi duit, bagilah kat sini. Dia bagi persen. Tak mau bagi duit, dia dapat journal scopus. Example. Okay. Tapi kalau misalnya nak menggalakkan SME. SME ni subject matter expert, siapa yang nak buat syllabus dan sebagainya, dia bagi content dan sebagainya. Kalau dia nak bagi duit, kita bagilah rate kat sini 5%. You buat yang ni, you dapat. Kalau you offer, dapat ni, you dapat 5% of the SME. Facilitator ni adalah orang yang nak mengajar. Yang ni orang yang buat khusus, yang ni ada 5 orang. You bagilah kat sini 5 orang dia mengajar. Kalau dia macam di luar waktu kelas dan sebagainya, dia beban tugas dia dah lebih, you buat facilitator ni, bagi duit. Kalau misalnya dia mengajar dalam beban tugas dia tak melebihi, tak payahlah bagi duit kat sini. Okay. Satu lagi assessor. Assessor ni orang nak buat marking. Biasa assessor ni dia mesti bagi duit. Okay. Walaupun dia mengajar, saya tak tahu lah, this is my opinion. Yang rate ni kita boleh discuss later. Jadi RM52,000 ni bagi siapa yang nak marking dan buat assessment, bagi grade dan sebagainya. RM52,000 bagi dekat assessor ni. So kita dapat bagi ni dan kita ada universiti UM masih lagi ada net profit RM296,000 ni boleh bagi lagi mungkin e-learning center ataupun RM103,000. Universiti dapat RM88,000. Fakulti, siapa dekan tersebut yang ada contohnya macam SBM ataupun SESB, dekannya. How did you want to generate duit? Satu, 50 orang, satu program, satu semester, dia dapat dah RM100,000. Kalau dia buat dua program, RM200,000. Kalau kita nak minta sekarang ni nak generate duit, saya rasa dari segi apa yang kita buat sekarang ni susah. Kita nak buat conference, dah lah conference tu RM50,000. Untung RM8,000 saja kan. So this is the process yang universiti kena tengok lah. So this is my idea. Saya rasa yang ni kita akan bincang lagi lebih dalam bentuk urusan lah, especially kita mantapkan kita punya online learning, kita mantapkan kita punya syllabus dan sebagainya lah. Okay, yang tu saja saya nak share. Any question about the penjanaan kewangan? Ada? Dr. Syarvani, pasal ini. Platform owner ni, kita tak boleh jadi platform owner sendiri ya? Okay, saya pagi tadi, saya bila saya lepas subuh tadi kan, saya ada terfikir kan. Saya nampak Kodak is one of the koperasi kan? So why not Kodak take the challenge to have the platform? After that we can do seriously. After that we can, you know, something like we can own the platform. So this is, tapi yang ni kena bincang dengan universiti. Saya rasa not necessary. This is the university punya. Sekarang ni platform owner, kita bagi dekat Open Learning sekarang ni. Universiti kena bayar
dekat apa ni open learning sebanyak berapa ribu lah untuk nak dapat platform owner. Saya nampak universiti ataupun through anak syarikat, through anything from university, we can come up with our platform owner. Dan one of the need is the codec. Okay, that's ready. Any comment? Ini kena discuss detail lah. Ya, ya. Itu yang saya duk terfikir tu. Tu yang tanya tadi. dan untuk makluman, platform owner ni saya banyak terlibat dengan tingkat KPT. Kami dah tahu dah macam mana kita nak prosesnya, dah kita dah simulate dah. So saya rasa kita boleh, especially saya boleh contribute lah. Disebabkan kita boleh buat virtual classroom. Kita buat more than open learning buat lah. That's mean bahan pengajaran kita akan integrate dengan OBE system. Kita OBE system ni kita dah ada OBE system, ada SOW dan sebagainya. Bila masuk ke platform owner tu, pensyarah dia tak perlu nak create the new orang kata syllabus. Dia integrate, pensyarah cuma mengajar menggunakan the same platform. Okay. Okay, ada soalan lain tak? Ada? So kalau tak ada, saya pass kepada Dr. Izzuan. Saya rasa biasanya taklimat kita more in apa ni 2 jam, tetapi saya harap saya nak reflect balik kepada student apa ni pencara baru yang saya jawatan sebelah orang tu. This is something like the MOOC lah, apa yang berkaitan dengan MOOC. But today we discuss a lot about MOOC lah. So we start from the concept. After that we discuss about the development, implementation. After that, how to generate money. That means I hope that you can get something like the idea, you know. This is the MOOC, okay? Untuk pensyarah yang mengesahkan jawatan, kita panggil LIT ni. So lepas ni dia ada lagi 2 sesi ya. 2 sesi ni kita akan tengok how to develop the MOOC in practical. That means dekat UATSC kita ada video, kita ada green screen, kita ada yang kata tadi kita nak ada recording yang guna suara, kita ada kamera, kita ada macam-macam. So that's why saya rasa yang tu kita boleh simulate dan come up dengan MOOC. Saya rasa untuk cara-cara yang lain juga dijemputlah tengok dekat situ. Dan kita ada all the facilities, cuma kita sekarang ni kita nak gerakkan ni lah. Tetapi constraint kita cuma ada 2 orang pegawai teknologi maklumat je lah yang betul-betul handle MOOC. Tapi that's why setakat sekarang saya nampak kita boleh handle lagi lah. Okay. So untuk pencerah yang apa nak sah jawatan tu, kita ada 2 lagi sesi. Satu, how to develop MOOC based on your case study. Nombor 2, how to implement MOOC. So bila you buat dua tu tersebut, you gunakan kursus tersebut, you deliver kursus, you publish kursus yang berdasarkan beberapa CLO tu, biasa untuk kursus tu kita boleh settle untuk sah jawatan untuk that topic. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Saya akan apa ni serah kembali kepada Dr. Izzuan. Terima kasih Dr. Syabani untuk bengkel introduction to MOOC. Jadi sebelum kita close session, saya minta Puan Fadina untuk share QR code untuk attendance bagi yang belum scan. Dan insyaAllah we are going to share the recorded session and also the slide presentation when we got it from the presentation. Okay, so next session, so we are going to have another session tomorrow. Title, Utilizing QuizBot Telegram for Assessment. The session will start at around 10 o'clock. Right? And so that's all for today. I'm going to leave the QR code here. So while doing that, thank you so much. Selamat makan tengah hari dan jumpa lagi for the next session. Terima kasih. Assalamualaikum.
Okay, thank you so much. So I'm going to end the meeting now. So see you again next session. Assalamualaikum.